무슨 일인지 모르지만 어찌 남의 집에 생패요? 때리지 마! 괜찮으십니까, 나으리? 저는 괜찮습니다. 방금 나으리! 아니, 넌 부산이 아니냐? 예, 어떻게 여기서 또 뵙습니다. Hai guys, kembali lagi di channel Prisa Hapsari. Makasih ya buat kalian yang udah klik video aku. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Masih melanjutkan alur film Dongi episode ke-11. Mangeul ibeotdeosi. 너도 그러지 말란 법이 없으니까 말이다. 예. 4 pria suruhan Taesuk berniat mencuri Dongi untuk menjadikan kambing hitam masalah racun. Beruntungnya, saat itu Dongi bertemu dengan Raja yang hendak menemui polisi Seo di kantornya. Pengawal Raja menganggap keempat pria ini adalah preman jalanan, sehingga menyerahkannya ke kantor polisi. 이 자들은 어찌 올까요? 괜찮느냐? 나리... Raja mencemaskan Dongi yang saat itu masih keluyuran lewat tengah malam. Dongi mengatakan jika ia pergi untuk menemui detektif. Namun Dongi kecewa lantaran seorang petugas mengatakan jika detektif tak mengenalinya. Raja beralasan jika detektif di sana lebih dari satu orang. 한성구의 판관이 둘이다. 그 중에 하나야. 아, 그렇습니까? Dongi lega karena ternyata detektif tak melupakannya. 근데 군관 나으리께서 나리가 소인을 모른다 하셨다. 오는 길에 그 아이를 만나 이야기를 전해 들었네. 장상궁의 무고를 입증할 증언이 있단. 가츠리타 라자 mendatangi biro kepolisian setelah mendengar pengakuan dari Dongi. Mereka mengulang proses pengolesan cuka di jari mayat tabib. Raja tak melihat bekas noda apapun sehingga menyimpulkan jika Slit Okchung tak membawa herbal beracun ke dalam istana. 그 아이가 알아낸 것인가? 예, 전하. Taesuk tak menyangka budak yang diincarnya justru diselamatkan oleh pengawal raja. 대체 이게 무슨 일이란 말이냐? 전하께서 한낱 여빈. Keesokan harinya, penyidik Yu meminta asistennya untuk menyiapkan berkas pengiriman Slir Okchung ke pengadilan. Kepala penyidikan sangat bangga dengan hasil kerja keras bawahannya karena berhasil menyelesaikan kasus ini. 유상궁 자네공이 컸네. 당치 않으십니다. Begitu juga dengan Ibu Suri yang berniat memuji kinerja kantor penyelidikan dengan mengundang mereka untuk jamuan makan malam. Setelah melakukan pengecekan di toko herbal, ternyata kedua penyidik wanita itu tak menemukan pemasok Pinelia di balai pengobatan tabib. Ia meminta penyidik Yu untuk memeriksa kembali kasus Selir. 반하를 들은 흔적이 없었습니다. 뭐? Namun Nyonya Yu bersikeras Selir Okchung bersalah karena bukti yang ada di kamarnya. Terlepas dari tabib mana ia memesan Pinelia. 어디 있다는 게야? 마마님! 마마님! Kedatangan prajurit istana membuat kantor penyelidikan gempar. Karena yang sedang mereka tunggu sebenarnya adalah biro pengadilan dari ibu kota. Tujuan prajurit tak lain adalah untuk menjemput Selir Okchung dan mengawal hingga ke kediamannya. Setelah seorang menteri membawa surat perintah dari raja untuk membebaskan Selir, disertai laporan dari biro kepolisian setelah melakukan investigasi. Kepala kantor penyelidikan merasa terhina dengan semua ini, apalagi yang mengungkap bukti tersebut adalah seorang budak dari biro musik. 냈던 것입니까? 그렇습니다. Selir menyambut kebebasannya dengan sukacita. Ia salut dengan kemampuan Dongi bisa mengungkap kasus racun dengan segala keterbatasan. Ini menjadi tamparan keras bagi kepala penyidik dan Nyonya Yu, yang dianggap tak becus dalam bekerja. 무슨 상관이겠습니까? 내부를 조금 걱정해도 되지 않겠는가? Nyonya Yu justru membenci Dongi karena ia merasa dipermalukan. Begitu juga dengan penyidik lainnya yang menganggap tindakan Dongi menjatuhkan reputasi kantor penyelidikan. Tapi Nyonya Bong tampaknya menyikapinya dengan lebih bijaksana jika mereka harus banyak belajar dari Dongi. 대한 변명일 뿐이다. 장상궁의 무고를 밝혀냈단 말이냐? 예, 그렇다. Inspektur Oh Yeon mencari tahu tentang budak yang membantu Slir Okchung terbebas dari tuduhan. Ketulusan dan kecerdasan Dongi semakin membuat Slir Okchung terkesan. 맞다.
당치 않으십니다, 마마님. Sehingga kini ia bisa duduk dengan aman dan nyaman di kediamannya. Selir berujar jika Dongyi adalah wanita berharga dan istimewa, walau ia berasal dari kasta rendah. Raja mengkritik sistem pemerintahan yang saat ini kacau, apalagi sampai menyeret Selir Okjung dalam masalah politik dengan tuduhan yang mengarah kepadanya secara terus-menerus dan mempertaruhkan nyawa Ratu In Hyun. 이 모든 것이 채 한 달도 되기 전에 벌어진 일이란 것이오. Raja geram karena pelakunya justru menghilang dan bersembunyi di balik kekuasaan. Raja memerintahkan untuk mencari dalang di balik semua ini. Tak ada pengampunan walaupun pelakunya memiliki posisi yang sulit dilengserkan. 자비를 베풀지 않을 것이오. 아시겠소? Melihat bungkusan besar yang Dongyi bawa, Tuan Huan dan Yongdal mengira jika Dongyi kembali mendapat hadiah barang berharga. Namun ternyata Dongyi membawa sepatu pemusik untuk ia rapikan. Padahal Yongdal dan teman lainnya sangat berharap mendapatkan jamuan kerajaan. Dongyi berkata jika semua yang ia lakukan tak harus mendapatkan imbalan dari seseorang. Ratu In Hyun prihatin dengan keadaan Selir yang harus diperiksa seharian karena masalah racun. Keberadaan budak yang setia kepada Selir membuat Ratu iri karena Selir selalu mendapatkan simpati dari banyak orang. 그리 생각합니다. 장학원에서 허드렛 일만 하는 저. Suatu permohonan diajukan Selir Okjung kepada Raja tentang penghargaan yang harus Dongyi peroleh atas kontribusinya ke istana. Selir tak ingin hidup Dongyi sia-sia dan terhenti hanya di biro musik. Tanpa lelah, Dongyi bekerja hingga larut malam membantu mereka. Seorang pria menyayangkan lahirnya Dongyi dari kasta rendah. Padahal banyak hal yang bisa ia raih dengan bakat dan semangat yang ia miliki. 어찌 생각할지 궁금하다. Selir Okjung rupanya berniat mengenalkan Dongyi dengan kakaknya yang bernama Jang Hejai yang baru saja datang dari dataran King. 가실 겁니까? 아니, 난 볼 일이... 들었습니다. 나는 예약을 행하는 사람이라... Di luar dugaan, Yongdal ternyata menyewakan kamarnya untuk Chunso. Ia saat itu mendapat masalah saat berusaha menolong seseorang yang akan memukulnya. Melihat kemampuan bela diri Chunso yang hebat membuat Yongdal terperangah. Mereka tak menyangka karena justru melindungi pria yang telah berselingkuh dengan istri orang. Ya, 자네 정말 끝내주는구만. 신경 쓰지 마십시오, 숙부님. 그러니 kedatangan Hejae sudah terdengar di telinga Taesuk dan keluarganya. Apalagi setelah mengetahui ia sempat membuat onar dan menggunakan uangnya dalam menyelesaikan masalah. 그걸 지금 변명이라고 하는 게냐 너? 아이, 그 변명이 아니라 사실이. Ibu Selir tak habis pikir dengan sikap Hejae yang selalu membuat masalah di saat ia juga kedatangan Dongyi yang dikirim Selir Okjung untuk suatu keperluan. 나리 왜 이러십니까? 왜? Hejae ternyata sengaja menciptakan image bodoh dengan kecerobohannya menjadi pria hidung belang sehingga orang lain tak begitu memperhatikan gerak-geriknya. 도착하자마자 특달같이 달려온 곳이고요. 누구보다 오라버니께서 그 아이를 어찌 보실지 궁금했습니다. Di hari pertama Selir masuk istana dulu, ia sempat berjanji akan meraih posisi tertinggi di istana. Kini sudah saatnya Selir melakukan rencana besarnya dibantu Hejae. Selir berniat menjadikan Dongyi sebagai orang kepercayaannya. Namun Hejae meragukannya karena Dongyi memiliki kelebihan yang sama dengan Selir. Ia khawatir Dongyi justru menjadi saingannya kelak. 반갑다리. 아니 너 부산이 아니냐? 예. 어떻게 여기서 또 뵙습니다. Dongyi bertemu dengan Raja saat keduanya berada di pasar untuk membeli sabuk. Dongyi menceritakan hal yang membuat Raja tertawa lepas. 괜찮았다. Karena temannya di biro musik menahan lapar saat mengira akan diadakan jamuan kerajaan. Padahal Dongyi sendiri tak begitu yakin jika Raja dan Selir akan memberikannya. Dari.
Dongi diberi hadiah memilih perhiasan yang ia sukai. Walaupun Dongi terus menolaknya, namun pria yang dianggapnya detektif justru memberikan hiasan parfum dan jepit rambut dengan harga mahal. Dari kejauhan, Yongdal dan Tuan Huan melihat Dongi bersama pria yang baru dilihatnya. Dirasa mencurigakan, keduanya membuntuti Dongyi, namun hal itu justru menarik perhatian pengawal kerajaan. Melihat temannya disakiti, Dongyi memohon untuk melepaskannya. Mereka berempat kini semakin dekat. Karena adanya aturan istana yang tak boleh menatap raja, membuat Tuan Huan dan Yongdal tak mengenali jika mereka sedang duduk semeja bersama Raja Joseon. Raja pun bersikap rendah hati berbaur bersama bawahannya di tempat umum. Tuan Huan saat itu memuji ketampanan detektif yang sangat mirip dengan raja. 그러시구나. 어떠냐? 눈송이처럼 피부가 뽀얀 게 허벅지. Saat di istana dulu, sekilas ia melihat raja yang memiliki wajah bercahaya dan penuh karismatik. 껍데기? 뭐 무슨 껍데기? 돼지요. 꿀꿀 그 돼지. 이거 아주 맛있구나. 이게 나리 입맛에 맞으십니까? 그래. Raja lalu menemui ratu di kediamannya. Sepertinya ada hal serius yang perlu raja bicarakan tentang permohonan Sri Okjung. Naika, 신분의 벽에 막혔죠. 널 찾아왔다. Nasib baik ini menghampiri Dongyi karena raja memutuskan untuk membebaskan Dongyi dari budak dan memberikan posisi yang baru sebagai wanita penyidik di biro penyelidikan istana. 시험함을 받을라. Diangkatnya Dongyi menjadi wanita penyidik membawa kebanggaan tersendiri bagi biro musik. Tuan Huan bahkan mengadakan jamuan sederhana untuk merayakannya. Ye? 축하해 준다고 주부나리께서 힘 좀 많이 쓰셨다 동이야. Berbeda dengan kondisi di kantor penyelidikan. Mereka memprotes jika seorang budak tak punya skill apapun menduduki posisi yang setara. 상궁에 천거가 있었다 하네. Namun kepala penyidik tak punya kuasa untuk menolaknya karena semua itu adalah permintaan dari Selir Okjung. Tangkuinen 좌시할 수 없는 일이야. Ia menemui ratu memohon untuk membatalkan surat keputusan karena ratu memegang kendali penuh untuk mengatur istana pusat. 국밥은 엄연히 찬인 중에서도 국녀를 드릴 수 있. Ibu Suri juga tampak kesal karena Selir mengangkat budak tanpa sepengetahuan ratu. Namun ternyata ratu sendirilah yang telah memberikan persetujuan. Terlebih Dongyi memiliki kemampuan yang saat itu tak bisa dilakukan oleh penyidik lainnya. Lagi pula masuknya budak menjadi pelayan diperbolehkan dalam aturan istana. Ratu berharap kepala penyidik menghormati keinginannya. 모범이 될 걸세. 아니 그렇겠는가? 마마. 그렇소. 어때 그 아인? 내가 임금인 줄 모른다. Ratu kemudian mengingat kejadian di malam sebelumnya, di mana ia diminta raja untuk mengangkat Dongyi sebagai wanita penyidik. Raja berkata telah mengenal Dongyi secara dekat, namun hingga detik ini Dongyi tak mengetahui jika pria yang dikenalnya sebagai detektif adalah seorang raja. Ratu yakin jika raja adil dan objektif, sehingga tak mungkin mencampurkan urusan pribadi dengan masalah istana. Dongyi menghadap Selir memastikan pengangkatan dirinya. Selir berkata jika Dongyi harus percaya diri, karena ia dianggap telah memenuhi syarat untuk bekerja di sana. Apalagi Dongyi juga sudah mengantongi izin dari raja yang kagum dengan bakat Dongyi di bidang penyelidikan. Selir berharap Dongyi bisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia juga meyakinkan Taesuk jika Dongyi tak akan membawa masalah untuk mereka. 분명 그럴 것이니. 저를 믿으세요. 그냥 가지 말라고 하면 안 될까요? Dengan berat hati, Yongdal dan Tuan Huan berpisah dengan Dongyi. Walaupun masih bisa bertemu, tapi mereka tetap saja merasa kehilangan karena Dongyi sudah dianggap seperti keluarga sendiri. 예. 명심하겠습니다, 나리. Tuan Huan memberikan haigem kepada Dongyi sebagai kenangan.
또한 해야 할 일을 마다하지 않겠습니다, 마마. perkataan selir Okjung yang ingin menyelesaikan masalah justru menyinggung hati Ratu. Ia kurang nyaman karena selir Okjung justru sangat berambisi untuk mengatur istana pusat, yang sebenarnya adalah kekuasaan Ratu Inhyeon. Ratu Inhyeon sepertinya sudah tahu rencana apa yang akan dilakukan selir Okjung. Kamyeon, 내가 정말 창피해서 이래서 다른 소. Seorang wanita penyidik tak sudi berbagi ruang kerja bersama Dong Yi. Ia menyampaikan keberatannya kepada Nyonya Yu. Wanita yang cukup senior ini berjanji akan membuat Dong Yi mengundurkan diri dalam waktu 3 hari. 저 아이가 이곳에 그리 오래 머물지 못할 테니까 말이다. 예? Ia rupanya mendapat dukungan dari Ibu Suri yang ingin mengeluarkan Dong Yi tanpa paksaan dan mengembalikannya ke posisi semula. 인사 올립니다, 데비 마마. 협조를 잘 해주던가. Polisi Seo terus menyelidiki pemasok Pinelia ke istana yang sebenarnya. Ia saat itu kedatangan tamu yang ternyata adalah He Jae yang baru saja diangkat menjadi letnan polisi atas rekomendasi Tae Suk. 재주가 있다면 믿을 것이고 허점을 보이면 언제든 내칠 것이고. Polisi Seo meminta He Jae untuk bekerja secara profesional. Karena jika ia gagal, polisi Seo tak segan untuk memberhentikannya dari biro kepolisian. 아, 그래? 자네가 제대로 갖다 놓을 수 있겠어? Junseo mencari cara agar bisa masuk ke ruang data mencari catatan tentang Dong Yi. Namun ia justru ketahuan oleh He Jae. 그렇게 후다닥 내뺄 건 없어. 당신은...Adik selir ini mencurigai jika Junseo bukanlah orang biasa. Dari ilmu bela diri yang sangat terlatih, ditambah lagi ada sesuatu yang dicarinya di biro polisi. 숨긴 줄 알았다. 이거 볼수록 더 끌리는구만 그래. Namun He Jae tak melaporkannya kepada atasan. Ia justru menawarkan pekerjaan kepada Junseo. 자, 보동급 계속 보게. Dong Yi menangis bahagia karena esok dia bukan lagi budak rendahan, melainkan pelayan istana sebagai wanita penyidik. Ia teringat ucapan ayahnya dulu agar bisa mencapai sesuatu yang lebih besar dan lebih baik lagi untuk masa depannya. Masih di istana, Raja justru bersedih karena kini Dong Yi menjadi pelayan istana. Cepat atau lambat, pasti dirinya akan tahu tentang identitas Raja yang sebenarnya. Tampaknya Raja lebih nyaman saat menjadi pria biasa bersama Dong Yi di luar istana. 예, 명심하겠습니다, 마마님. Dong Yi mendapat aturan di kantor penyelidikan tentang larangan untuk berbicara lantang dan seragam yang ia gunakan. Namun Dong Yi tetaplah wanita yang rendah hati. Ia masih berbicara sangat sopan kepada seorang budak di sana. Mendapat penolakan dari teman-temannya membuat Dong Yi murung. Namun seorang wanita bernama Jung Im mengatakan jika mereka tak menyukai Dong Yi bukan karena ia berasal dari kalangan budak, tapi karena keterkaitan Dong Yi dengan orang yang berkuasa untuk mendapatkan sesuatu di luar jangkauannya. Nyonya Jung meminta Dong Yi untuk memaklumi kondisi tersebut karena mereka menghabiskan waktu lebih dari 10 tahun untuk menjadi anggota kantor penyelidikan. Kehadiran Dong Yi seketika membuat mereka tersakiti karena Dong Yi tak merasakan perjuangan mereka dulu untuk mendapatkan posisi saat ini. Dong Yi hanya perlu membuktikan jika dirinya memang pantas berada di tempat tersebut sehingga mendapatkan pengakuan dari teman-temannya. Pelatihan wanita penyidik sedang dilaksanakan dengan ketat. Nyonya Yu mempertanyakan ketidakhadiran Dong Yi di sana. Ternyata sebelumnya Nyonya Jang meminta Dong Yi untuk beristirahat karena sangat berat bagi Dong Yi mengikuti pelatihan di hari pertamanya masuk. Nyonya Yu bersikeras jika Dong Yi harus menjalankan pelatihan karena kini ia bagian dari kantor penyelidikan. Dong Yi terlihat kebingungan dengan banyaknya buku yang harus ia pelajari. Ia pun membaca buku dan menghafalkannya hingga malam hari. 다른 건 다 괜찮은데 숫자가 문제야. 왜 이렇게 헷갈리는지. 자네 아들이 오자마자 또 사고를 쳤다지. Seorang wanita yang merupakan istri Taepong menyindir ibu selir karena kembalinya He Jae dari negeri seberang, sikap negatifnya yang main perempuan belum juga hilang. Tapi ibu selir tak ambil pusing akan hal itu. Ia justru balas menyindir jika kelakuan Oh Taepong dan Oh Hoyang sama buruknya. 잡아봤는데. 알게. 마음에 담아두었던 장학원 여비가 궁녀가 됐다고 저러는 거. Ketiga pria ini menghabiskan waktu dengan minum arak ditemani wanita penghibur. 에,
내 손도 한번 제대로 못 잡아봤는데 풍녀가 되다니. posisi Dong Yi yang kini menjadi wanita penyidik membuat Oh Hyang tak bisa menjadikannya sebagai wanita simpanan. Sepertinya He Jae sengaja mendekati Oh Taepong untuk memanfaatkannya, mengingat Oh Taepong adalah adik dari Taesuk. 저런 자들은 하나를 주면 열을 내주고. Kepergian Dong Yi dari biro musik membuat Yongdal merasa kehilangan. Ia menceritakan kesedihannya kepada Chunso. 녀석 때문에 자꾸 한숨이 나오는 거네. 무서운 항아님들 사이에서 고생은. Mendengar cerita Yongdal membuat hati Chunso tersentuh. Ia bertekad menemukan Dong Yi bagaimanapun caranya. Ia menerima tawaran pekerjaan dari He Jae karena pria itu berjanji akan memberikan apapun yang Chunso butuhkan. 내 사람이 되어볼 테니까. 계속 hari Dong Yi masih dengan kebiasaan lamanya mencuci pakaian sendiri. Hal itu membuat para budak merasa bersalah. Dari budak itu, Dong Yi baru tahu jika wanita penyidik tengah bersiap untuk sebuah ujian yang akan dilaksanakan. Pantas saja Dong Yi tak melihat aktivitas apapun dari wanita penyidik selain membaca buku. Nyonya Yu memohon izin kepada kepala penyidik untuk mengikutsertakan Dong Yi dalam ujian dengan alasan Dong Yi harus mendapatkan hak yang sama dengan anggota lain. Berbeda dengan Nyonya Jung yang tampak keberatan mengingat Dong Yi baru berada di kantor penyelidik selama 3 hari. Ia menduga Nyonya Yu melakukan semua ini karena adanya aturan ujian, di mana seseorang harus mengundurkan diri jika tak bisa memenuhi batas ambang nilai. Yu Sang-gung이 생각했던 게 뭐? 너, 이 시제가... Betapa terkejutnya Dong Yi setelah mendengar penjelasan dari Jung In jika ujian yang akan ia hadapi adalah untuk menyingkirkan anggota yang tidak punya kemampuan. 그게 무슨 말씀이세요? 성적을 얻지 못하면 쫓겨나다니요? Ia heran karena Nyonya Yu tak mengatakan apapun yang harus Dong Yi pelajari. Nyonya Yu bahkan menyuruh Dong Yi untuk menjawab sesuai dengan apa yang diketahuinya. 중용장구의 배강이다. 서책을 갖고 계십니까? 그만 포기해. Adanya suatu aturan dalam ujian membuat Dong Yi panik karena ia sama sekali tak pernah membaca buku yang dimaksud. 힘이 없다. Dong Yi dinyatakan gagal setelah dirinya tak bisa menghafal sebuah sastra. 동의, 불통. Nyonya Yu tak menggubris permintaan Dong Yi untuk ujian ulang karena niat awalnya hanya ingin menendang Dong Yi dari kantornya. 특별한 처우를 바랬던 거예요. 제가 이 사책을 보지 못했다는 걸 이미 알고 계셨습니다. Dong Yi merasa tak adil jika ia diharuskan ujian sebelum belajar. 제게도 공평한 기회를 주십시오. 마마님. Keputusan Nyonya Yu dianggap kurang tepat oleh senior lain. Hal itu justru membuat penilaian miring merendahkan martabat untuk menyingkirkan gadis budak. Nyonya Bong khawatir jika mereka tak lagi dihormati oleh pelayan istana lainnya. 어쩌니? 난 아무것도 하지 않을 것이다. 예. Mengetahui keputusan kantor penyelidikan, selir Ok Jung tak ingin gegabah mengambil tindakan. Ia akan membiarkan Dong Yi mencari cara untuk menyelesaikan rintangannya sendiri. Bagi selir, tak ada gunanya jika ia ikut campur dalam masalah yang justru membuat dilema. 이처럼 치졸한 방법까지 쓸 줄 몰랐구나. 난 중전이 내 조언을 꼭 따라줬으면 합니다. Ibu Suri meminta Ratu untuk mengabaikan masalah Dong Yi karena yang dilakukan kantor penyelidikan sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar hukum. 아무것도 모르는 아이를 시제를 치러 쫓아내려고 있습니다. Tak ingin terlarut dalam keterpurukan, Dong Yi mencari buku yang berisi aturan topik ujian. Dari situlah Dong Yi tahu jika Nyonya Yu telah keliru dalam mengambil soal. 여기엔 분명 배강 시제는 전년도에 배운 경전 중에 출제돼야. Topik yang diuji seharusnya dari buku yang dipelajari satu tahun lalu. Namun Nyonya Yu justru mengambil soal dari buku yang baru mereka pelajari. Dong Yi memohon untuk diberikan waktu yang sama mempelajari buku tersebut. 다시 치러야 한다고. 건방지냐. Nyonya Yu justru menampar Dong Yi karena berani mengkritiknya. Kedua wanita ini memaksa Dong Yi untuk segera keluar dari kantor penyelidikan. Kau 기다리게.
Di tengah derasnya hujan tak mengurungkan niat Dongi berlutut memohon kesempatan untuknya. Dongi ingin membuktikan walau ia berasal dari orang rendahan, namun bukan berarti kemampuan otaknya juga rendah. 정말로 천하다이가 되고 맙니다, 아버지. Nyonya Jung dan Nyonya Bong bahkan mempertaruhkan jabatannya untuk menentang kepala penyidik karena keputusan Nyonya Yu sangat mempermalukan mereka dengan aturan yang tak masuk akal. Miranda, 대체 언제까지 이러고 있을 것이냐? 정신 차려, 동이야, 동이야. Dongi pingsan karena kedinginan semalam suntuk bertepatan dengan kedatangan Ratu Inion ke kantor penyelidikan. Mama, 여기까지 너인 일이시옵니까? Ratu marah dan kecewa karena kepala penyidik tak menghormatinya. Mereka sepertinya tak bisa belajar dari kesalahan tempo hari. 바로 그 책임을 묻고자 여기 온 것이네. Ratu tak mau mendengar alasan apapun dari kepala penyidik dan berniat memecatnya. Setelah Dongi sadar, ia diperintahkan untuk menghadap Ratu. Ratu memastikan kemampuan Dongi, apakah ia bisa lulus jika diberi kesempatan dan waktu yang sama untuk belajar. Dengan mantap Dongi berkata bahwa ia bisa mewujudkannya, walaupun Dongi harus menerima konsekuensi untuk keluar dari kantor penyidik jika gagal dalam ujian ulang. Ye, junjeong baba. Ratu rupanya berniat menyelesaikan masalah yang ia timbulkan, sehingga ia ingin membuktikan jika Dongi berbakat dan berguna bagi istana. Apuro saul huye sijjeul chiruseoro. Setelah amarahnya kemarin, Ratu mengganti kepala penyidik dengan seseorang yang terlihat lebih arif dan bijaksana. Jaego sangguk mamanimke insa yeotjeukkeol. Di awal ia menjabat, wanita ini langsung mencopot posisi Nyonya Yu sebagai bagian administrasi dan menggantikannya dengan Nyonya Jung. Ye, mamanim. Ia ragu untuk memperkerjakan orang yang tidak adil di bagian yang cukup penting. Dongi bersama gadis baru diberi waktu 3 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Raja ikut bahagia Dongi diberi kesempatan untuk ujian tersebut. Namun sepertinya Dongi akan kesulitan karena waktu yang singkat untuk mempelajari berbagai materi. Ia kembali menyamar sebagai detektif yang tengah melakukan dinas malam di istana. Dongi tak menyangka bisa bertemu dengan detektif yang ramah saat ia fokus sedang belajar. Raja mengizinkan Dongi untuk belajar di perpustakaan kerajaan. Walau awalnya Dongi sempat ragu, namun raja berhasil membuat Dongi yakin jika detektif sudah mendapat izin. Raja membantu Dongi untuk menghafal bait demi bait sastra. Ia bahkan memberikan kisi-kisi soal yang akan keluar esok hari. Daya ingat Dongi yang begitu kuat membuat raja bersemangat untuk menemaninya belajar. 하늘은 만물을 내실 때 반드시 그 재질에 따라 고천지 생물 비린기제 이도관 서로 거슬리지 않는다. Dongi tak menyangka jika ia mendapat soal yang sama persis dengan perkiraan detektif yang membuatnya lulus sebagai wanita penyidik. Mata, 그 다음. Nyonya Jung lega karena Dongi melewati ini dengan hasil yang baik. Namun itu baru permulaan, sehingga Dongi harus lebih memaksimalkan potensinya. Setelah lama mempertimbangkan, Raja memutuskan untuk memberi dukungan lebih besar kepada fraksi selatan ketimbang fraksi barat, karena menilai fraksi barat mulai kehilangan fokus. Taesuk mengumpulkan anggota fraksi selatan menyampaikan kabar penting jika raja mulai berpihak kepadanya. Oh Taepong meminta jabatan yang lebih tinggi, namun Taesuk meragukan kemampuan adiknya itu, sehingga meminta Oh Taepong tetap berada di biro musik. Takone joyongi itu ge, uril wihan gosilse. Tak hanya itu, rencana raja menjadikan Selir Ok Jung sebagai pendamping kerajaan membuat Ibu Suri resah. Ia meminta Menteri Perang untuk mencegah niatan raja. 장상궁의 후궁 책봉은 장상궁 개인의 일이 아닙니다.
Biro Polisi tengah bersiap untuk kunjungannya ke istana memberi materi penyelidikan kepada wanita penyidik. Chunso diberi tugas untuk mendampingi polisi Seo karena mereka membawa alat pendukung yang lumayan banyak. 자네가 말한 오작이니 이작인가? 저것들 아주 신났네, 신났어. 감찰부에 사내들이 들어온다고. Wanita penyidik mempercantik diri karena akan kedatangan biro pengadilan. Mereka tampak terpesona dengan ketampanan Inspektur Oh Hyun. Biro Polisi dan Biro Pengadilan memang bertanggung jawab untuk membimbing kantor penyelidikan istana. Apakah Donggi akan bertemu dengan Chunso secara tak sengaja? Kita lanjut dulu ya. 눈빛이 까맣고. Inspektur Oh Hyun memberikan cara saat penyelidikan di mana mata harus jeli dengan hal sekecil apapun. 그걸 어찌 하셨습니까? Wanita penyidik kagum dengan Oh Hyun sebagai gubernur biro pengadilan. Selain tampan, ia juga teliti dan sangat berwibawa. Ternyata Chunso dan polisi Seo mengajar di kelas yang berbeda, sehingga Donggi tak bisa bertemu Chunso. Padahal jika Donggi menunggu sejenak, ia bisa bertemu dengan Chunso yang saat itu akan meninggalkan istana. Talang tujangman cago ikuman. Sementara itu, Yongdal menggeledah barang bawaan Chunso. Ia merasakan keanehan Chunso yang seorang pengurus mayat tapi memiliki kemampuan bela diri yang terampil. Mengira akan menemukan benda tajam, Tuan Huan justru menemukan sebuah ikat kepala dengan simbol yang unik. 이해할 수 없는 문양, 뭔가 냄새가 납니다. Yongdal berniat meminta bantuan Donggi untuk mengusir orang yang tak bisa membuatnya tidur. Posisi Donggi sebagai wanita penyidik diharapkan dapat menakuti orang asing yang bekerja sebagai pengurus mayat. 찾으셨어요? 정말 이걸 그 사람이 갖고 있었어요? 어? 어? 딱 봐도 상하지 않냐? 그래서 이거 어디서 찾으셨어요? Donggi terkejut saat melihat jika pria yang dimaksud Yongdal memiliki ikat kepala pedang bersaudara. Donggi mencari keberadaan seseorang yang bekerja sebagai pengurus mayat di biro polisi. Keyakinannya semakin menguat ketika seorang penjaga mengatakan jika Chunso tak ada di tempat. Chunso라고요? 예, 차가 천수란 놈인데요. Walau tak bisa menemuinya saat itu, setidaknya Donggi tahu jika Chunso masih hidup dan berusaha mencarinya. 원하는 걸 주고 나으리께선 내가 원하는 걸 주면 됩니다. Sambil berlinang air mata, Donggi bersyukur karena Chunso ternyata masih hidup. Ia tak bisa bertemu Chunso karena pria itu sedang bekerja memindahkan beberapa peti yang berisi senjata api. Sepertinya barang tersebut baru saja dikirim dari negeri seberang. Chunso tak tertarik apa yang sedang Hejai rencanakan dengan barang itu. Chunso hanya ingin Hejai memberikan apa yang ia butuhkan. 맞습니다. 전체가 원하는 것만 얻으면 됩니다. Melihat barang pribadinya berserakan, Chunso hendak melukai Yongdal dan menanyakan tentang ikat kepalanya yang hilang. 누가 그랬길래 뭔지 궁금해서 내가 안 돼 감찰고. Yongdal mengatakan jika ia memberikan ikat kepala itu kepada seorang penyidik wanita bernama Donggi. 동의를 했습니까? 예. Tapi saat itu Donggi justru bergegas pergi ke biro polisian sambil membawa ikat kepalanya. 어디서 굴러왔는지 나리께서도 모르지 않습니까? Mengetahui seorang penyidik wanita mencari Chunso, Hejai meminta asistennya untuk menjauhkan Donggi dari Chunso karena Hejai berniat menggunakan Chunso dalam waktu yang lama. Ia takut Donggi berpengaruh pada tugas Chunso saat ini. 감찰국녀가 그놈을 찾아와. Saat Donggi mencari Chunso ke rumah Yongdal, ia diikuti oleh pria suruhan Hejai yang ingin menyingkirkannya. Di waktu yang bersamaan, Chunso dan Yongdal juga telah tiba di istana. Donggi 지금 어디 있습니까? Ia yang tak sabar bertemu Donggi lalu menyusulnya. Chunso bisa mengalahkan para preman dengan tangan kosong. Setelah lebih dari 6 tahun, membuat wajah Donggi berubah hingga Chunso tak bisa mengenalinya lagi. Tapi dari sorot matanya, Chunso yakin jika gadis yang ada di depannya adalah Donggi.
Dongita kuasa menahan air matanya saat memeluk erat Junso. Keduanya menceritakan perjalanan hidup yang mereka lalui selama ini. Jika orang punya buku ini, ini kumun anin gojo orang punya. Junso tak menyangka bisa dipertemukan dengan Dongyi berkat ikat kepala yang ia berikan. Junso meminta maaf karena Dongyi sudah terlalu lama menunggunya kembali. 이렇게 좋은 날 자꾸 눈물만 나요. 이라고 부르게 해주게 부탁이네. Keceriaan kini terasa di rumah Yongdal. Tuan Huan yang awalnya mengira Dongyi sebatang kara, kini lebih lega karena Dongyi mempunyai tempat bergantung hidup. Junso merasa berhutang budi karena selama ini Tuan Huan dan Yongdal menganggap Dongyi sebagai keluarganya. Ia akan berusaha melindungi dan menjaga Dongyi seperti janjinya dulu kepada ketua pedang bersaudara. 덕분에 이렇게 동일 만나지 않았습니까? 다 두 분 덕분입니다. Hejai baru mengetahui jika wanita penyidik yang mencari Junso adalah orang yang sama dengan yang diceritakan Sri Okjung. 뭐라? 그 동일한 계집 말이냐? 예, 나리. 할부 궁녀들도 함께 말인가? 예, 전하. Beberapa hari lagi utusan dari dataran King China akan tiba di istana Joseon. Namun raja tampak terganggu dengan adanya penyelundup yang ikut bersama para utusan. Polisi Seo diminta untuk menyelidiki siapa penyelundup tersebut. Raja khawatir jika orang yang berpengaruh besar melakukan penyelundupan akan mengguncang perekonomian Joseon. 거대 밀거래상이 속해 있다고? 예, 전하. 움직여라. 저들의 일거수 일투족. 하나도 놓쳐서는 안 될 것이다. 그 수하들을 살피할 것이다. 알겠느냐? 이를 다리! Polisi Seo bekerja sama dengan Biro Pengadilan dan juga Kantor Penyelidikan Istana untuk mengungkap kejahatan orang yang ternyata adalah tangan kanan utusan King. Apakah ini berkaitan dengan tindakan He Jae yang pernah memindahkan senjata di sebuah sungai? Kita lanjut dulu ya. Kepala penyidik istana memilih beberapa wanita penyidik untuk menyamar sebagai dayang yang akan melayani rombongan utusan. Yang salah satunya adalah Dongyi. Iya! 지금 호명된 Dongyi dipilih karena pengalamannya di bagian perjamuan selama di biro musik. 장학원에서 6년 내내 한 일이 그건데요. 믿고 맡겨주세요. Nyonya Jung memberikan sebuah cermin kepada Dongyi sebagai alat untuk komunikasi. Dongyi bersemangat melakukan penyamarannya esok hari. 하실 텐데 어서 안으로 드시지요. 사신단을 위해 환영. Penasehat Taesuk menyambut kedatangan utusan dari China. 노고가 크셨겠습니다. 아닙니다. Inspektur Oh Yeon rupanya sudah tahu jika seorang yang mereka curigai bernama Kim Yondal. Ia hanya perlu mengungkap bukti kejahatannya. Polisi Seo meminta anggotanya untuk menyelidiki Kim Yondal secara diam-diam agar tidak menimbulkan masalah diplomatik dua kerajaan. Dongyi dan temannya melakukan tugas mencari benda apapun yang mencurigakan hingga menguping pembicaraan yang dianggap penting. Jung Im yang mengerti bahasa Cina meminta Dongyi untuk menyerahkan sebuah catatan kepada ketua penyidik. Tuan Huan yang berada di istana tamu mengenali Dongyi dan mempertanyakan keberadaan Dongyi di tempat tersebut. Junso menagih He Jae untuk membantunya dalam hal apapun. Karena kini ia sudah bertemu Dongyi, Junso mengajukan permintaan untuk membantunya dalam mengikuti ujian militer. Junso ingin melindungi Dongyi dan menjadi pengawal istana. He Jae curiga jika penyidik wanita bernama Dongyi terus mencari Junso. Namun Junso mengatakan jika ia tak mengenal Dongyi. Gini? Ya. Ia juga berjanji akan merahasiakan pekerjaan yang diberikan He Jae kepada siapapun. Terima kasih, Mimsimda. Oke. Deko? Satu kotak barang berharga ini berniat He Jae berikan kepada Oh Taepong. Pria ini tentunya tak memberikannya secara cuma-cuma. He Jae memohon Oh Taepong untuk mengatur pertemuannya dengan Taesuk. Tampaknya Slit Okjung tak mengetahui jika kakaknya memiliki niatan untuk mendekati Taesuk.
Heja meminta Chunso untuk mengawal Kim Yondal yang akan pergi ke suatu tempat. Karena ia yakin Kim Yondal sedang diintai oleh biro kepolisian. Ternyata Heja membawa Kim Yondal ke rumah penasehat Taesuk. Dugaan Heja terlibat dalam kasus penyelundupan terbukti sudah, karena ia berniat menyogok Taesuk untuk melindunginya dari investigasi polisi. Heja memastikan jika selir Okjung tak mengetahui tentang hal ini. Taesuk baru sadar jika Heja ternyata memiliki bisnis di luar dugaannya. Janeate bol parawoja han ili anini. Taesuk menyetujuinya karena fraksi selatan membutuhkan suntikan dana. Ia memerintahkan Oh Yeon untuk membantu menghentikan penyelidikan. Di saat polisi Seo belum mengetahui siapa yang ditemui Kim Yondal semalam. Selir khawatir jika penyamaran wanita penyidik diketahui utusan King. Mereka pasti akan marah karena merasa tak dihargai. Raja menyebut jika Dongi termasuk dalam salah satu dayang yang menyamar. Ia tak bisa membayangkan jika Dongi mengetahui selama ini raja membohonginya soal detektif. Selir tak menyangka jika raja begitu semangat membahas masalah Dongi yang dianggapnya sepele. Sasuan ilkaji, maame dama jusimnika? Musun tushiji? Dongi menemukan catatan bahasa Cina dengan tulisan memanjang. Ia lalu memberikannya kepada Jung Im. Jung Im meminta Dong Yi untuk mengembalikannya karena mengira itu hanya coretan tak berarti. Tuan Huan dan Yong Dal menemui Dong Yi. Keduanya baru tahu jika Dong Yi saat ini telah melakukan misi penting dengan menyamar. Singkat cerita, keberadaan mereka diketahui utusan King. Para penyidik diminta berlutut untuk mengakui kesalahannya. Raja mengkhawatirkan peristiwa tersebut karena utusan King sangat tersinggung dan berniat meninggalkan istana secepatnya. Jung Im mengira ada seseorang yang membocorkan identitas mereka. Terbongkarnya penyamaran wanita penyidik membuat biro polisi dan pengadilan tak bisa berbuat apapun selain menghentikan kasus tersebut. Dong Yi terus memikirkan catatan aneh yang ia temukan di kamar Kim Yondal. Tapi kini mereka tak bisa kembali ke istana tamu. 제가 봤다는 그 종이 말이에요. 그 이상한 글씨가 새겨져 있는 거요. Taesuk memerintahkan Oh Yeon untuk mengundang biru musik ke istana tamu. Ia berniat menjamu para utusan dengan meredam amarah yang terjadi akibat kesalahan kantor penyelidikan. 네가 여기 웬일이니? Dong Yi meminta penjelasan dari Chunso karena Chunso banyak mempelajari bahasa Cina dari ayah Dong Yi. Chunso membuat tulisan kertas memanjang seperti yang Dong Yi maksud. Ternyata tulisan di dalamnya membentuk sebuah kode jika dililitkan pada sebuah bambu. Dong Yi, 난 지금 그걸 전하려 하는 거고. Dong Yi berniat masuk ke istana tamu untuk mencari catatan yang kemarin ia lihat. 그러니까 두 분이 저 좀 도와주세요. 예? Ia memohon kepada Tuan Huan agar bisa menyelinap menjadi budak musik karena harus menemukan bukti penting. 네, 거기서 꼭 찾아봐야 할 게 있어요. 아니, 저거 동인연 아니냐? 예? Tanpa Dong Yi sadari, Oh Hoyang ternyata melihatnya dari kejauhan. Ia pun semakin yakin setelah menanyakannya kepada Tuan Huan. Dengan bodohnya, Oh Hoyang justru melaporkannya kepada ayahnya. Perbincangan itu terdengar oleh Kim Yondal jika ada wanita penyidik yang menyamar sebagai budak. Dong Yi berhasil menemukan catatan yang berisi kode rahasia, namun ia ketahuan oleh pengawal utusan King. Beruntungnya, Dong Yi bertemu dengan raja yang saat itu sedang beramah-tamah dengan kepala utusan. Bangga Nauri! Dong Yi yang masih mengira raja detektif mendapat teguran dari seorang pengawal karena Dong Yi menyentuh tangan seorang raja dan bersikap tidak pantas. Dong Yi yang saat itu mengira bertemu detektif berniat meminta tolong padanya untuk keluar dari istana tamu.
Tapi ia akhirnya tersadar jika pria yang ada di depannya adalah seorang raja dari banyaknya prajurit yang sedang mengawalnya. Keributan itu pun diketahui oleh kepala utusan tentang adanya seorang penyidik wanita yang menyamar untuk kedua kalinya. 조선의 감찰 궁녀가 다시 모아간에 잠입을 했습니다. 뭐? Kim Yondal meminta izin kepada raja karena harus menangkap penyusup yang masuk ke kamarnya. 멈춰라! 감히 내 앞... Namun raja melarang dan meminta pengawal untuk membawa Dongi keluar karena akan menginterogasinya di istana Joseon. Raja berdalih sangat tidak pantas jika menangkap pelayan istana di depan matanya sendiri. 제가 몰래 들어가려고 했습니다. 이 아인 조선의 궁녀여. Perbuatan Dongi membuat seorang menteri khawatir akan menimbulkan perpecahan dua kerajaan. Raja berjanji akan mengatasinya karena Dongi pasti punya alasan yang kuat. Raja meminta biro polisi untuk menyelidiki Dongi. 대체 그 계집이 뭘 알아냈다고 하더냐? Hejae tak menyangka jika Dongi berani berbuat senekat itu. Ia menyimpulkan jika Dongi perlu diwaspadai. 그 아이가 김윤달의 방에 숨어들어 내 죄를 입증할 물증이 있을 수도 있겠군. 그렇습니다, 전하. Sebuah bukti yang ditemukan Dongi akhirnya membuat raja dan polisi Seo memahami tentang sebuah kode di suatu wilayah yang bernama Chungpa. Polisi Seo ditugaskan untuk mengecek wilayah tersebut yang berada di dekat sungai dan diceritakan sepi penduduk sehingga minimnya pengawasan. Raja ingin segera membuktikan kejahatan Kim Yondal di sana sebelum utusan King mempermasalahkan tindakan Dongi. Kantor penyelidikan memuji keberanian Dongi untuk menyelidiki catatan aneh yang sama sekali tak terpikir oleh Jung Im. Berbeda dengan Nyonya Yu yang tampak memperbesarkan masalah karena Dongi melakukan penyamaran secara diam-diam tanpa adanya izin. 어때로 수사를 하다니요? 있는가? 저도 큰 일을 겪고 놀랐다. Kepala penyidik berniat bertemu dengan Dongi, namun Nyonya Jung mengatakan jika saat ini Dongi kehilangan arah dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Sikap Dongi mendadak berubah setelah mengetahui jika selama ini ia dibohongi oleh raja. Dongi dihampiri oleh Tuan Huan dan Yongdal, karena keduanya juga sempat melihat raja di istana tamu, yang sekilas mirip detektif. 아니, 그 판관날이랑 정말 똑 닮으셨더라. Dongi membenarkan jika itu adalah Raja Joseon. 아니 그럼 내가 전학기 막 벌주를 마시게. 저도 정말 미칠 것 같다고요. Mereka berdua takut mendapatkan hukuman karena semalam mereka telah memaksa seorang raja untuk minum hingga mabuk berat. Dongi juga teringat akan perbuatannya yang pernah menginjak punggung raja. 일부러 작정하고 그런 건 아니었다. 그 말부터. Sementara itu, raja tak mengira bertemu Dongi di istana tamu hingga akhirnya membuat rahasianya terbongkar. Raja khawatir jika Dongi mengira raja telah mempermainkannya. Ia memerintahkan kepala penyidik untuk memanggil Dongi karena banyak yang harus ia tanyakan. Setibanya di Chungpa, polisi Seo tak menemukan hal mencurigakan apapun di sebuah gudang kosong. Namun pandangannya tertuju pada sebuah tembok yang masih basah. Setelah dijebol, terlihat beberapa peti berisi senjata yang bisa dijadikan bukti. Mengetahui rencananya berantakan, Hejae marah dan berniat memberikan pelajaran untuk Dongyi. Hejae menemui Taesuk untuk merencanakan langkah selanjutnya setelah senjatanya disita polisi. Taesuk yang awalnya mengira Hejae tak berguna, akhirnya memberikan kepercayaan kepada Hejae untuk menyelesaikannya. Sekalipun Inspektur Oh Yeon tak berhenti menyalahkan Hejae. Ia khawatir kejahatan pria itu akan menyeret Taesuk ke dalam masalah besar. Saya kepanas susupaku. Aji, 일부러 작정하고 그런 건 아니었다. Raja menunggu Dongi yang saat itu sedang mempersiapkan diri untuk menghadap. Dongi ya, 살려주십시오 전하.
상처. 동이 berlutut meminta pengampunan atas sikap kurang ajarnya selama ini. Namun raja justru menertawainya. Raja sepertinya mulai menyukai Dongyi. Ia ingin mendapat perlakuan yang sama ketika sebagai pria detektif. Nada, 용서를 구할 사람은 나인데. 네가 그러고 있으면 내가 더 무안하지 않느냐? Karena raja tak ingin membuat Dongyi canggung dan segan kepadanya. Walaupun alasannya terdengar aneh, tapi raja memerintahkan Dongyi untuk tidak terlalu formal jika keduanya tengah bersama. 이건 어명이다. 알겠느냐? Selir Ok Jong penasaran apa yang sedang raja bicarakan bersama Dongyi di istana utama. Dongyi를 대전으로 부르셨단 말이냐? 술 가져와! 술! 술! 주마! 주마! 왜 마셔도 안 차릴 겁니까? 아씨! Huan dan Yongdal sangat ketakutan setelah memperlakukan raja dengan tidak pantas. Bahkan hingga Yongdal tertidur, ia bermimpi akan dieksekusi karena perbuatan mereka yang melecehkan seorang raja. 자라! 제발 살려! 잠깐! 그냥 목을 쳐라! 예! 자, 살려! 이자를 붙여줄 테니 데리고 가시오. Tak habis akal, Hejai mengatur rencana Kim Yongdal untuk kabur dari Joseon karena polisi Seoul sudah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap penyelundup tersebut. 정확히 전화를 넣었는가? 예, 나리. Setibanya di istana tamu, polisi Seoul justru bertemu dengan Oh Hyun yang sudah lebih dulu berada di sana. Inspektur ini mengatakan jika utusan King tak bisa menyerahkan Kim Yongdal. Raja puas dengan hasil kerja biro kepolisian yang begitu cepat menemukan barang bukti. Namun kepala utusan King menemui raja membawa berita tewasnya Kim Yongdal akibat bunuh diri. Ia bahkan membawa surat wasiat yang berisi fitnah atas kejahatan yang tidak dilakukan Kim Yongdal. Utusan tak mempermasalahkan perlakuan kantor penyelidikan karena ingin menjaga keharmonisan antara negeri. Tapi kali ini ia sangat kecewa setelah tewasnya Kim Yongdal karena dijebak oleh istana Joseon dengan sengaja meletakkan bukti di kamarnya. Raja tak paham karena utusan King seperti memutarbalikkan fakta, ditambah lagi setelah meminta Dongyi untuk ikut bersamanya ke dataran King dengan alasan untuk proses interogasi sejauh mana fitnah yang memberatkan Kim Yongdal. Degang. Dengan sangat menyesal, Nyonya Jung memberitahu Dongyi jika utusan King meminta raja untuk menyerahkan dirinya. Mamanim. Taesuk dan menteri lainnya mulai panik akan terjadi kericuhan jika raja tidak menuruti permintaan utusan King karena mereka tak akan pergi dengan tangan kosong. Utusan King justru mengancam akan mendatangkan tentara dari Shenyang untuk mengawal proses ini. Raja bersikeras tak akan menyerahkan wanita penyidik yang tak berdosa demi seorang penyelundup yang berbahaya. Terlebih Dongyi hanya melakukan tugas untuk negara. 통촉하여 주시옵소서 전하. 통촉하여 주시옵소서 전하. Keadaan semakin panas karena para menteri mengadakan petisi kepada raja agar menyerahkan Dongyi secepatnya. Mereka tampaknya tak peduli dengan nasib pelayan istana dan lebih mengkhawatirkan amarah utusan King. 양국 관계에 파국을 가져올 일입니다. 옮겨줘야 한단 말씀입니까? 그럴 수는 없는 일이 아닙니까, 나리? 전하께서도 그 때문에 고심하고 계십니다. Mendengar perbincangan polisi Seo dan Nyonya Yu membuat Dongyi merasa bersalah karena telah membuat dilema bagi raja untuk mengambil keputusan. Apalagi setelah mengetahui jika insiden ini sangat berpengaruh pada istana Joseon ke depannya. 일이 너무 걷잡을 수 없게 커져버려서. 머리고 도성이고 발칵 뒤집어졌어요. Mengetahui nyawa Dongyi dalam bahaya, Chunso meminta Dongyi untuk bersiap meninggalkan ibu kota. Walau Dongyi enggan untuk meninggalkan istana karena sumpah pekerjaannya dulu. 가겠다는 거니? 그렇게 되면 넌 죽어. Dongyi terus berpikir tentang apa yang harus ia perbuat untuk menyelesaikan masalah ini. Ia nekat pergi saat Chunso sedang mencari perahu untuk perjalanan mereka. Dongyi meninggalkan surat kepada Chunso dan berjanji akan segera kembali dalam keadaan utuh. Apapun keadaan,
동의는데요. 슬리 억중 mulai mengkhawatirkan situasi ini, apalagi menyangkut seorang wanita penyidik yang dibawanya. Raja tampak bersikeras melindungi wanita penyidik. Sebagai pemimpin kerajaan, ia tak akan membiarkan warganya menanggung masalah ini seorang diri. Raja siap dengan bencana apapun yang akan terjadi. 짊어지게 할 순 없어. 슬리 tak menyangka raja sangat peduli dengan Dongyi yang hanya wanita penyidik. Raja lalu memerintahkan seorang Kasim untuk mengecek keberadaan Dongyi. Namun saat itu mereka tak bisa menemukannya di kantor penyelidikan. 얘가 대체 어디 간 거야? Nyonya Yu memerintahkan semua anggota mencarinya karena mengira Dongyi akan melarikan diri. Tiba-tiba Nyonya Jung datang membawa kabar penting karena ia sudah tahu di mana Dongyi berada. Setelah mendapat surat jika Dongyi sedang menyerahkan diri ke istana tamu. Raja tak habis pikir dengan langkah yang diambil Dongyi di saat ia belum memberikan keputusan apapun. Dongyi pasrah menjalani investigasi dari utusan King karena ia yakin berada di jalur kebenaran. 잠깐이면 됩니다. 꼭 드려야 할 말씀이 있습니다. 잠시 여기 온 게 어떤 의미인지 알고 있으렸다. Keputusan Dongyi untuk menyerahkan dirinya pada utusan King membuat kantor penyelidikan mengkhawatirkannya. Jung-i memprotes sangat tak masuk akal menganggap Dongyi sebagai seorang tahanan. Tapi Nyonya Jung tak bisa menghentikan tindakan Dongyi. Tak jauh berbeda, Raja juga berpikir keras untuk menghadapi situasi ini. Ia memerintahkan sekretaris kerajaan untuk mengadakan rapat dadakan, membahas tentang keputusannya untuk mengirim pengawal menjemput Dongyi dari istana tamu. Walaupun ditentang seluruh menteri, tapi raja bersikeras melindungi warga yang tidak bersalah. Apalagi ini menyangkut harga diri dan otoritasnya sebagai seorang raja. Raja bahkan sudah memikirkan terjadinya deklarasi perang jika membawa Dongyi pulang ke istananya. 전하, 나 전란이 생길 수도 있겠지. Mengetahui rapat kerajaan yang begitu tegang membuat Sri Okjung tercengang karena raja bersedia menanggung resiko sejauh itu. Seorang pelayan selir bahkan menganggap raja terlalu berlebihan dalam usahanya terhadap Dongyi. 전하께서 군사까지 동원할 정도로. Dengan lancangnya, ia menduga raja menyimpan rasa kepada Dongyi. Namun selir tak mau berpikir negatif. Ia yakin raja mengambil keputusan berdasarkan keamanan negara, bukan berdasarkan perasaan pribadinya. 중신들이 또한 일을 논하고 계시단 말이냐? 예, 마마님. 알아보니 분위기가 심... 네, 분명. Dongyi diinterogasi langsung oleh kepala utusan sebelum membawanya ke dataran King. Ia mengatakan jika kejahatan Kim Yongdal adalah sebuah jebakan, tapi bukan istana Joseon yang melakukannya. Nur, 시신을 봐. Yeah. Menahan Dongyi di istana tamu bukanlah keputusan yang tepat, karena utusan King justru harus menangkap penjahat yang sebenarnya. Semua ini adalah permainan yang direncanakan oleh Kim Yongdal. 말이다. 그것은 살아있는 김윤달입니다. 진짜 책임자? 예, 대감. 그래. Dongyi yakin jika penyelundup itu masih hidup. Mendengar hal tersebut, utusan tak percaya dengan omong kosong Dongyi. Namun pria sangar itu seketika melunak ketika Dongyi mengatakan jika mayat yang ada di biro kepolisian bukanlah Kim Yondal. Dongyi menjelaskan analisanya yang ia dapatkan dari sang ayah yang merupakan seorang petugas forensik. Rupanya sebelum ia menyerahkan diri, Dongyi memastikan mayat Kim Yondal. Walau kondisi wajah mayat rusak parah, Dongyi meyakini jika pria itu adalah orang lain yang sengaja dibunuh untuk memalsukan kematian Kim Yondal. Kim Yondal이 백반병을 앓고 있었다고? 예. Terlebih mayat tersebut memiliki lubang di belakang lehernya. Sejak awal masuk istana tamu, Dongyi tahu jika Kim Yondal mengkonsumsi obat tertentu untuk penyakitnya. Namun Dongyi tak menemukan ciri dari pengidap penyakit tersebut yang seharusnya memiliki bercak putih di lidah dan gusinya. Dongyi meminta waktu untuk membuktikan jika Joseon tak pernah menipu utusan King. Tapi pelaku yang sebenarnya justru datang dari orang dalam para utusan. 그자는 분명 김윤달이 아니었습니다. 닥쳐라! 죽이고 벼랑에서 떨어진 것처럼 위장한 것입니다.
고맙습니다. Sementara itu di tempat berbeda, Hye Jae dan Kim Yeondal merasa terbebas dari segala tuntutan karena mengira utusan King sudah mendapatkan Dong-yi sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas kematian tangan kanan utusan. Padahal Hye Jae akan membantu Kim Yeondal keluar dari Joseon secepatnya. Ia lalu meminta bantuan Chunso untuk mendampingi Kim Yeondal melarikan diri. Jika Chunso berhasil mengerjakannya, Hye Jae akan menyediakan kapal pribadi yang Chunso butuhkan untuk meninggalkan ibu kota bersama seorang saudaranya. Mari 출발하게. 자, 때가 되면은 천국에서 뵙겠습니다. Karena tak mau tahu mengenai keterlibatan seseorang, membuat keduanya saling bekerja sama untuk sesuatu yang berkaitan, di mana Chunso justru melindungi orang yang sedang Dong-yi cari. 북으로 가는 미랑선이 있는 보고 아닙니까? 정말이십니까? 그래, 헌아. 시간은 단사. Keesokan harinya, utusan King akhirnya memberikan waktu 3 hari agar Dong-yi bisa membuktikan jika yang ia ucapkan benar adanya. Namun kepala utusan meminta Dong-yi untuk merahasiakan kebebasannya agar tidak terjadi konflik jika Dong-yi gagal mendapatkan buktinya. Kegigihan Dong-yi menyelesaikan masalah ini justru membuat kepala utusan King iri karena Joseon memiliki pelayan istana yang begitu tanggung jawab. Ia yakin penyidik wanita itu tak akan kabur dan akan menunggu sejauh mana Dong-yi mendapatkan buktinya. Tempat pertama kali yang Dong-yi datangi setelah bebas adalah rumah Yeondal, tapi ia tak bisa bertemu dengan Chunso. Sangat disayangkan karena Chunso saat ini justru membantu teman Hye Jae melarikan diri. Chunso tak mengetahui jika yang ia bantu adalah utusan dari King. Di saat Dong-yi sedang kesulitan mencari bukti kejahatannya. Dong-yi bertemu dengan Nyonya Yu. Penyelidikan dimulai dengan memastikan apakah surat wasiat yang utusan King berikan adalah benar tulisan tangan Kim Yeondal. Dong-yi mencari surat wasiat untuk disamakan dengan tulisan Kim Yeondal di sebuah buku laporan. Jung-yi memastikan jika yang menulis surat itu berbeda dengan tulisan Kim Yeondal. 다른 자가 쓴 것입니다. 지금으로선 더 확실한 증거는 찾을 수 없습니다. 하지만 나 Sepakat dengan ucapan Dong-yi jika Kim Yeondal masih hidup, kepala Seo memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa jalur air tercepat dari Joseon ke dataran King. Pemeriksaan ini pun dilakukan tanpa sepengetahuan raja. 누구가 강화도에 있다. 알겠느냐? 예! 얘들아! 언제든 찾아오게. 자, 가세! Chunso curiga karena ia membawa pria yang belum diketahui identitasnya. Betapa terkejutnya ia ketika pria yang akan menyeberangi sungai adalah Kim Yeondal. 찾아 이름이 Kim Yeondal이냐? 그렇게 들었어. Chunso memutuskan untuk lebih waspada dan tidak melanjutkan perjalanannya setelah mengetahui ada hal yang mencurigakan. Ia yakin tempat itu sudah diintai oleh sekelompok orang. 준비됐어? 예. Chunso bergegas pergi dari tempat itu setelah Kim Yeondal ditangkap pasukan polisi Seo. Kukushi aniora. 그만하시오. 일개 궁녀 하나. Kedatangan polisi Seo tepat di saat raja ingin mengirim pengawal untuk menjemput Dong-yi. Ia mengabarkan jika Kim Yeondal kini dalam pengawasannya. Sementara itu, utusan King mulai panik saat menyadari ternyata mereka belum mengkonfirmasi mayat Kim Yeondal sebelumnya. Mereka memutuskan untuk pamit meninggalkan Joseon karena mulai percaya dengan ucapan Dong-yi. 그렇소. 그렇지 않아도 내 대감에게 전해줄 선물이 있어. Kepala utusan menghadap raja untuk mengatakan jika mereka telah membebaskan seorang wanita penyidik karena dia membutuhkan waktu untuk membuktikan ucapannya. 모아관을 떠났습니다. 떠났다니? 헐.
이자가 누군지 아시겠소? 라자 pun membawa Kim Yondal ke hadapan mereka. Utusan King merasa bersalah sekaligus malu karena sebelumnya menuduh Joseon menjebaknya. 전하, 송구하옵니다. 소신도 뒤늦게 알았습니다. Para menteri sangat terkejut mengetahui Kim Yondal masih hidup. 예, 전하. Namun yang paling berkeringat dingin adalah Taesuk karena raja justru memerintahkan dirinya untuk mencari tahu orang yang telah bersengkongkol dengan Kim Yondal. 좌상이 밝혀내시오. 예, 전하. Raja menahan Kim Yondal di Joseon untuk penyelidikan lebih lanjut. 진짜로 죽어야겠지. 알겠습니다. Taesuk berencana untuk menyingkirkan Kim Yondal selama-lamanya. Begitu juga dengan Hejae yang emosi karena rencananya hancur berantakan. No, 살아있었다냐? Ia dikejutkan dengan kedatangan Chunso yang sebelumnya sudah dikira tewas. Chunso justru mengajukan kesepakatan akan merahasiakan kejahatan Hejae asalkan ia mau mengabulkan keinginannya. 이런 저를 마음에 들어하실 줄 알았습니다. 그래. Setelah peristiwa itu, raja menyayangkan tindakan Dongi yang begitu sembrono pergi ke istana tamu seorang diri tanpa mendengarkan keputusan raja terlebih dahulu. Namun raja akhirnya kagum untuk kesekian kalinya karena Dongi bisa membantu dan mengungkap kejahatan Kim Yondal sekaligus menyelamatkan Joseon dari penyelundupan. Aigo, 내가 너 때문에 놀란 걸 생각하면 아직도 가. Selir Okjung menyimpan keraguan atas yang dilihatnya saat itu ketika Dongi semakin terlihat akrab bahkan berani menatap wajah raja. 내 가슴 속에서 말들이 막 달리고 있는 것 같아. Ia menanyakan langsung apakah raja mempunyai perasaan khusus kepada Dongi. Namun raja mengatakan menyukai Dongi karena karakternya yang lucu sehingga membuatnya terhibur. Okjung이 너 지금 투기를 하는 것이냐? Menyadari selir Okjung mulai cemburu, raja menghadiahkan sesuatu untuk dirinya. Ia memanggil Oh Taepong untuk mengadakan pesta kecil di kediaman selir Okjung. 그렇으면 하는데 그리 알고 준비 좀 해주시겠어? 소신 목숨을 바쳐! 받들겠습니다. 내가 너에게 주는 선물이다. Singkat cerita, selir tak menyangka raja telah mempersiapkan perjamuan kerajaan diiringi orkestra biro musik pimpinan Tuan Huan. Yondal pucat pasi ketika raja memanggil namanya. Namun raja justru menyuguhkan makanan favorit Tuan Huan dan Yondal, seperti yang mereka makan ketika berada di kedai minum kemarin. 전하! 죽여주시옵소서! Oh, 이런... Dongi merasa terhormat menjadi bagian dari acara tersebut karena ia juga mendapat pujian dari selir Okjung. Raja mengumumkan suatu hal yang sangat penting, yaitu diangkatnya selir Okjung menjadi pendamping kerajaan. Itu menandakan selir Okjung resmi menjadi bagian dari keluarga kerajaan Joseon. Selir terharu dengan kemurahan hati raja saat itu. 후궁 첩지를 내릴 것이다. 대체 누구 마음대로 가위를 왕실이 된단 말입니까? 걱정하시옵소서, 엄마. Pengangkatan selir Okjung menjadi pendamping kerajaan membuat Ibu Suri kesal. Apalagi setelah Menteri Perang berkata jika kini selir Okjung dan fraksi selatan lebih berani dengan tindakan mereka. 봉한다는 명이 승종원에 내려졌다고 합니다. 그 아이한테 후궁 첩지는 가당치가 않아요. Ibu Suri menemui raja untuk membatalkan pengangkatan selir Okjung. Seperti yang sudah raja katakan, memberikan selir Okjung posisi tersebut adalah demi menjaga keseimbangan pemerintahan. 난 죽어도 그것을 용납할 수가 없습니다. Kekhawatiran Ibu Suri cukup beralasan karena saat ini Ratu Inhyeon belum memiliki keturunan. Jika selir Okjung melahirkan seorang putra, mau tak mau Ibu Suri harus mengakuinya sebagai pangeran yang sah dan juga pewaris tahta kerajaan. Namun yang Ibu Suri takutkan rupanya sudah terjadi karena kini selir Okjung tengah mengandung. Alasan itulah yang akhirnya membuat raja semakin yakin jika mengangkat selir Okjung menjadi pendamping kerajaan adalah hal yang sepantasnya. 허니 이제 장상궁에게 그의 합당한 첩질 내려도 되겠사옵니까, 어마마? 어마마신데요? Tuan Huan dan Yongdal tak menyangka raja melupakan sikap kurang ajar mereka tempo hari. 특별하다니요. 어떻게 제가 그럴 수 있습니까?
저는 그냥 Setelah selir diangkat, Tuan Huan yakin nasib Dongyi juga semakin baik karena ia mempunyai kedekatan khusus dengan selir Ok Jung. Namun Dongyi tak mau memanfaatkan kebaikan selir Ok Jung. Ia hanya ingin melayani Yang Mulia dengan sepenuh hati. 네, 마마님께 이렇게 좋은 일이 생기다니 저도 정말 기쁩니다. Ibu selir menyambut bahagia kehamilan anaknya. Ia meminta pelayan selir untuk lebih memperhatikan kondisi bayi yang ada di kandungan selir Ok Jung. 명심하겠습니다. 자네들은 잠시 나가 있게. Selir mengatakan jika semua ini adalah permulaan untuk mencapai posisi tertinggi di istana. Tak ada lagi keraguan dalam setiap langkahnya. 부르제 걸으면 주저함이 없을 테니까 말입니다. 이 영감! Mengetahui selir Ok Jung naik tahta membuat Oh Taepong menyuruh istrinya untuk selalu berbuat baik kepada ibu selir. Ia yang tadinya menganggap Nyonya Yeon sebagai saingan, kini justru menjilatnya agar suami dan anaknya ikut mendapat tempat yang nyaman di istana. Jiho, jo sikaman jusindamyeoneun. 그동안 뜸들이던 일들을 이제 결핵이... Taesuk berniat memberikan kenaikan pangkat untuk Hejae karena ia harus menyokong posisi selir saat ini. Padahal Hejae sendiri sedang mendapat teguran keras dari polisi Seo karena ia seringkali mangkir dari tugasnya di biro kepolisian. 내 보고도 없이 자리를 비우는 게인가? 내 알아보니. Polisi Seo tak takut menghukum Hejae walaupun ia adalah saudara kandung selir Ok Jung. 대답 안 할 텐가? 아이고 깜짝이야. 아이고. 일단 나다 나 동이야. Raja menemui Dongyi di kantor penyelidikan. Ia beralasan ingin memberikan Dongyi sebuah buku yang sedang dibacanya. 어떠냐? 마음에 드느냐? 예. 아 그게 참 전하. Namun sikap Dongyi begitu datar di luar dugaan raja sebelumnya yang mengira Dongyi mau berbincang lebih lama dengannya. 근데 아 잠깐 근데 이게 좀 Raja justru dibuat salah tingkah karena perlakuan Dongyi yang sangat segan kepadanya. 아니다, 아니다. 그 차도는 내가 보려던 차미였다. 그래, 너 바쁜. 전화. 아, 그래, 가야겠지. 알았다. Hari yang paling ditunggu oleh fraksi selatan akhirnya datang juga. Dengan anggunnya, selir Ok Jung menghadiri upacara pengangkatan dirinya sebagai pendamping kerajaan. 책봉 교수를 내어줄게. 예, 맘. Dongyi melihat dari kejauhan dan ikut merasakan kebahagiaan selir. Dongyi merasa ada kesamaan nasib dengan selir Ok Jung. Keduanya yang bukan dari kalangan bangsawan, tapi bisa meraih sesuatu di luar jangkauannya. 인동 장씨는 그 교지를 받들라. Dongyi menjadi terpacu untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. 2년 4월 8일 지엄한 왕실의 예법을 따라 Selir Ok Jung mendapat gelar kehormatannya dan berganti nama menjadi Permaisuri Hui. Setahun kemudian, Dongyi mulai mendapat pengakuan dari teman-temannya karena prestasinya di kantor penyidik dan juga kedisiplinannya dalam bekerja. Ia ditugaskan untuk menyita barang-barang selundupan pelayan istana karena hal itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesempatan itu Dongyi gunakan untuk mencari gantungan kunci yang sampai saat ini belum ia temukan. Bahkan tak ada satu temannya pun yang pernah melihat gantungan tersebut. 전에 본 적이 있는데 기억에 좀 남아서요. Junso berharap Dongyi melupakan masalah gantungan kunci karena hal itu bisa membahayakan nyawanya. Tapi Dongyi tak akan menyerah untuk mencari seseorang yang harus bertanggung jawab atas kematian kakak dan ayahnya dulu. Apalagi kini ia sebagai wanita penyidik, seharusnya Dongyi lebih mudah untuk melakukannya. Linda, 무슨 일 있어? Hejae mendapat kenaikan pangkat di biro kepolisian. Ia menghadap Permaisuri Hui karena kini para menteri tengah mengajukan petisi agar raja mengangkat bayi yang dilahirkan Permaisuri menjadi putra mahkota. 후궁이라도 들이는 날에는 정말 큰일입니다. Hal itu sontak ditentang oleh Ibu Suri dan fraksi Barat. Ibu Suri bahkan menggunakan alasan penyakitnya untuk membujuk raja mencari pendamping kerajaan yang baru.
Ibu Suri tergeletak lemah tak berdaya. Ia tak mau makan atau minum apapun sebelum raja menuruti keinginannya. Ia tak sudi mengakui bayi permaisuri sebagai putra mahkota. 무슨 생각을 하고 있는 것인가? 괜히 경고만. Hal itu menjadi masalah besar bagi Taesuk dan fraksinya. Karena usahanya selama ini pasti akan sia-sia jika raja belum memutuskan pengangkatan putra mahkota. 공고합니다. 어나, 이대로 기다리고 있으면. Hejai berencana menyingkirkan Ibu Suri. Oh Hyun tak menyangka jika Hejai punya pemikiran sekejam itu. Di luar dugaan, penasehat justru mendukung Hejai. 자네 뜻대로 해보게. 세orang pelayan permaisuri yang bernama Yeonsun menyimpan resep ramuan herbal yang disebut Baekjul. Hal itu Dong-i temukan saat menggeledah kamar pelayan istana. 이건 백줄 부자탕 처방인 것 같은데. Yeonsun meminta Dong-i untuk memberitahunya terlebih dulu tentang jadwal inspeksi. Ia menyebut Dong-i tak tahu diri karena tak mau saling membantu. Setelah sekian lama tak bertemu, permaisuri Hui mengundang Dong-i untuk minum teh bersama. Permaisuri mengatakan keberuntungannya memiliki Dong-i sebagai orang kepercayaannya. Memberikan sayap agar Dong-i bisa terbang rupanya adalah keputusan yang paling tepat yang pernah permaisuri lakukan untuk Dong-i. Mama, 기억합니다. 소인이 어찌 그걸 잊겠습니까? Hal itu membuat Dong-i teringat jika permaisuri memiliki andil yang besar dalam perjalanan hidupnya. 아시란다. Kondisi Ibu Suri yang kian menurun membuat Ratu sangat khawatir dan kelelahan karena menjaga sepanjang hari. 내 자네와 괜히 상의할 게 있어 불렀네. Ratu memanggil Nyonya Yu karena ada yang harus ia selidiki secara rahasia. Ia diminta membaca sebuah surat yang baru-baru ini dikirim seseorang kepada Ratu Inhyeon. Surat itu berisikan adanya orang jahat yang ingin meracuni Ibu Suri. 아니요. 이미 마마께선. Nyonya Yu meminta bantuan kepada Jung Im dan Dong Yi untuk menyelidiki keterlibatan permaisuri Hui. Walau Jung Im sempat ragu karena sulit bagi Dong Yi untuk menyelidiki orang yang pernah dekat dengannya. 현당과 관련이 있다면 어쩌겠니? 희빈 마마를 음해하기 위해 그랬을 것이란 겁니다. Setelah menceritakan tentang surat Ratu Inhyeon, Dong-i tak begitu yakin jika permaisuri Hui terlibat, walau ia memiliki ambisi menjadikan bayinya sebagai putra mahkota. Setelah mendatangi beberapa penjual pemasok herbal ke istana, keduanya tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dong-i mengira jika ada seseorang yang ingin menjebak permaisuri Hui dengan membuat tuduhan yang mengarah kepadanya. 용서받을 수 없을 겁니다. Namun Ratu Inhyeon tetap yakin jika ada sesuatu yang salah dengan ramuan Ibu Suri, karena kondisi Ibu Suri justru menurun secara drastis setiap meminum ramuan herbalnya. Tapi ia tak bisa membuktikan apapun, terlebih para tabib sudah memastikan tak ada kandungan yang berbahaya dalam ramuan Ibu Suri. 대비전으로 가겠다. 그 모의가 들어서 진맥을 하고 있어나 위중하신 상태라 믿어줘. 그 원인이 탕약이 아닐까 싶어 조사를 한 건데. 베비 마마의 탕약에 문제가 있다. Dong-i meminta bantuan Junso untuk memeriksa resep ramuan yang diminum Ibu Suri karena ia memiliki keahlian dalam meneliti racun. Setelah memeriksanya, Junso tak menemukan keanehan dalam resep maupun semua herbalnya. 우리를 좀 도와주겠나? 예, 마마님. Junso mengatakan jika ramuan Ibu Suri bisa berubah menjadi racun jika bereaksi dengan herbal Baekjul. 모두가 쓰이는 탕약이라면 여러 가지가 있지. 건강 부자탕도 있고. Dong-i teringat jika ia pernah melihat tulisan herbal itu di kamar pelayan Yeongsun. Ternyata pelayan setia permaisuri itu bekerja sama dengan Hejai. Besok. Di suatu malam, ia diminta menyerahkan sebuah surat untuk petugas medis di istana. Aksi pelayan itu pun diketahui oleh Dong-i. Sepertinya Yeongsun tak lagi bisa berkelit jika ia terlibat dalam racun Ibu Suri. Ke petugas medis, Yeongsun mengakui perbuatannya kepada permaisuri. Wei ironinya. Ia juga berkata semua ini dilakukan atas perintah Hejai. 이제 겨우 총상한 자리 하나 꿰찬 건데요. Yeongsun bersedia melakukannya karena sebelumnya Hejai mengatakan jika itu bukanlah bahan yang berbahaya untuk Ibu Suri. 얼마나 엄청난 짓을 한지 알고 있는 게야. 마마. 좋습니다. 소인은 저 그만만 믿고.
마마. 파르마이수리 sangat marah karena pelayan setianya tega berkhianat demi imbalan uang dari Hejai. 또 뭘 알아냈다는 게야? 알아듣게 설명을 좀 하란 말이. Tapi kemarahan Permaisuri sepertinya tak berguna untuk saat ini karena ia harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Dongyi karena wanita penyidik itu pasti akan mencari informasi lebih dalam. Dongyi teringat ucapan Nyonya Jung, jika seseorang yang berambisi besar tak bisa dipercaya. 절대 믿을 수 없다는 것이야. Permaisuri memanggil Hejai yang saat itu pulang dalam keadaan mabuk. 아마께서 널 찾으신다. 아무래도 고래 큰 병구가 생긴 모양이다. Permaisuri tak menyangka Hejai berniat menyingkirkan Ibu Suri. Tapi Hejai berkata jika semua itu ia lakukan untuk masa depan Permaisuri dan pangeran. 믿겠습니까? 전 더한 짓도 할 수 있습니다. 오라버니. 마마의 안날고. Sambil terisak, Permaisuri mengatakan jika ia tak mau menggunakan cara yang kotor untuk mendapatkan kekuasaan. Namun Hejai bersikeras jika itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan impian mereka. 이런 더러운 수는 아니란 말입니다. 아니야. 저 때문이라고 하지 마세요. 저는 이런 걸 원한 적이 없습니다. Hejai meminta Permaisuri untuk menutup mata dan berpura-pura tak mengetahui apapun. Ia berjanji akan mengurus Dongyi agar tidak membicarakan ini kepada orang lain. 그 계집을 가만두지 않을 것이. Permaisuri dihadapkan pada situasi yang sulit, namun ia akhirnya menuruti rencana Hejai. Karena pria itu mengancam, ia tak akan menganggap Permaisuri sebagai saudara kandungnya. Mama. 그럼 일전에 제가를 받아오시죠. 제가요? Dongyi mendatangi farmasi istana untuk memastikan seseorang yang menyiapkan ramuan untuk Ibu Suri setiap harinya. Dari situlah ia mendapatkan nama petugas yang bernama Hu. Dongyi mengambil buku itu dan berniat membawanya ke kantor penyelidikan. Ia masih tak percaya apakah benar Permaisuri Hui menginginkan kematian Ibu Suri. 잠깐 따라오거라. Dayang Permaisuri menghentikan langkah Dongyi untuk mengajaknya menuju kediaman Permaisuri. Permaisuri mengatakan jika ia memesan baekjul untuk pangeran yang sedang sakit. Namun Dongyi tampaknya tak percaya karena baekjul adalah ramuan yang sangat keras untuk seorang bayi. Permaisuri akhirnya meminta Dongyi untuk tidak membuat ricuh di istana dan menganggap semua yang Permaisuri katakan adalah sesuai dengan kenyataan. Dongyi meminta maaf karena ia terpaksa harus mengusut tuntas kasus ini. Permaisuri tampak pasrah karena orang yang diangkatnya menjadi wanita penyidik saat ini justru menyelidikinya. Oh Hyun menduga jika Hejai terlibat dalam kasus racun Ibu Suri. Tapi Taesuk sepertinya akan membiarkannya dan tak mau mengambil resiko. Apalagi tak ada bukti jika Taesuk sudah mengetahui rencana Hejai sebelumnya. 대비께서는 아직 그대로시라고. Keadaan Ibu Suri semakin kritis. Raja memohon agar Ibu Suri membuka matanya karena ia akan mengabulkan apapun permintaan Ibu Suri. 어떻게 이렇게 수척해지셨습니까? Menjelang tengah malam, Dongyi belum pulang ke biro penyelidikan. Ia masih tak percaya dengan ucapan Permaisuri yang seolah membenarkan keterlibatannya masalah racun. Begitu juga dengan raja yang tak bisa tidur karena merasa bersalah dengan keadaan Ibu Suri. 전화. 그래. Keduanya bertemu secara tak sengaja. Keberadaan Dongyi di samping raja membuatnya nyaman saat perasaannya tak karuan. 이렇게 입을 꾹 닫고 있으니 섭섭하구나. Raja mengungkapkan rasa bersalahnya karena selama ini membuat Ibu Suri kecewa. Bahkan saat menjelang kritis, Raja sempat berdebat dengan Ibu Suri. Raja tak mengerti mengapa kesehatan Ibu Suri tiba-tiba menurun. 너무도 정정하셨는데. Dongyi bisa saja menceritakan masalah ini kepada Raja. Namun ia memilih untuk tetap diam. 아버지께 밉다 하였습니다, 전하.
Dong Yi lalu mendiskusikannya dengan Nyonya Jung karena bukti yang dipegangnya belum cukup kuat. Dong Yi ingin melihat surat yang dikirim kepada Ratu In Hyun untuk diserahkan kepada polisi Seo. Ia berniat mencari siapa yang menulis surat tersebut. 제가 먼저 알아본 다음에 그때 말씀드리겠습니다. 보낸 자를 찾아야겠다. 예, 나으리. 지금으로선 kepolisian mendatangi farmasi istana untuk mencocokkan tulisan semua petugas. Yang itu istri. Setelah melakukan pemeriksaan, Dong Yi menyimpulkan jika seseorang yang menulis surat adalah perawat wanita. Tapi perawat itu kabur setelah Dong Yi menunjukkan surat yang ditulisnya kepada Ratu In Hyun. 알고 계시죠? 이걸 내 인연님. 그건 아니에요. 그럼 그 동일한 계집의 입만 막으면 되게. Kedatangan polisi Seo membuat Heja dan permaisuri penasaran apa yang sedang mereka cari. 포청이라니. 대체 포청에서 내 이혼에 무슨 일이란 말이냐. Pelayan Yongsun mengatakan jika mereka sedang mencocokkan tulisan tangan seseorang. Keduanya meyakini jika semua itu bukanlah perintah raja, tapi inisiatif Dong Yi dan kantor penyidik yang meminta bantuan dari polisi Seo. 혹시 전화께서? 전화의 하명이었다면 내가 알았을 겁니다. Hejae berniat menyingkirkan Dong Yi sebelum ia melangkah terlalu jauh. Namun permaisuri melarangnya karena waktunya yang belum tepat dan takut membuat keributan. 저는 저들이 필적을 조사하는 이유부터 알아야겠습니다. Permaisuri khawatir karena Ratu In Hyun mulai menyelidikinya. Tapi permaisuri justru ingin menggunakan suatu kesempatan agar ia bisa berlindung dari masalah ini. Setelah membuntuti perawat, ternyata ia mengenal petugas Hu saat menyiapkan ramuan Ibu Suri. Dong Yi semakin yakin karena sebelumnya ia melihat Yang Sun juga memberikan sesuatu kepada petugas Hu. Ketiga orang ini saling bekerja sama untuk menyakiti Ibu Suri. 백출부자탕의 처방전을 보았습니다. Nyonya Jung terkejut karena dalang dibalik semua ini ternyata adalah permaisuri Hui. Walaupun sebenarnya ia sudah menduganya sedari awal. 시선당이 관련된 듯합니다. Nyonya Jung membawa wanita penyidik untuk mencari keberadaan perawat yang dimaksud. Namun perawat itu berniat bunuh diri dengan menenggak racun. 비서를 남겼습니다. Beruntungnya, nyawanya bisa ditolong oleh tabib kerajaan. Permaisuri panik karena perawat kini dibawa ke kantor penyelidikan. Dong Yi menanyakan alasan perawat menulis surat untuk Ratu In Hyun. Ternyata, ia merasa bertanggung jawab setelah melihat sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Yang mana ia melihat sendiri petugas Hu mencampurkan sesuatu kepada herbal Ibu Suri saat akan diminum. Jung Im diminta untuk menangkap petugas Hu. Sementara Nyonya Jung menghadap Ratu untuk melaporkan masalah ini. Hibi mamanen 절대로 사주한 사실을 인정하지 않을 겁니다. Ratu tak menyangka jika semuanya direncanakan oleh permaisuri Hui yang dilakukan Yang Sun dan petugas Hu dengan adanya bukti resep baik cul di kamar pelayannya. Kege musun maringka? Ratu merasa sangat berat memberitahu kepada raja jika permaisuri yang ingin menghabisi Ibu Suri. Nyonya Jung menyarankan jika sebaiknya pihak penyidiklah yang menyampaikannya kepada raja, karena ia takut menimbulkan kesalahpahaman antara ratu dan permaisuri. Terlebih Nyonya Jung menduga permaisuri tak semudah itu mengakui perbuatannya. Tapi Ratu bertekad akan membicarakannya langsung dengan Raja, karena ia sendiri yang meminta Nyonya Jung untuk menyelidikinya. Cisondangi cisiran malio. Areuki Wanggungaona. Dong Yi termenung karena orang yang selama ini dikenal baik justru merencanakan hal yang sangat licik. Tapi Jung Yi meminta Dong Yi untuk melihat semua ini sebagai kejahatan yang sulit untuk diampuni. Gamchalgungyeoro mandeureojusin bunini.
Dengan terbata-bata, Ratu menyampaikan hasil investigasi kantor penyidik. Jika kesehatan Ibu Suri menurun akibat racun dari permaisuri. Ratu meminta Raja untuk mengungkap kebenaran dari para pelaku. Raja pun melakukan interogasi kepada petugas Hu. Siapa yang memberi perintah untuk memasukkan herbal baekjung ke dalam ramuan Ibu Suri? Namun petugas itu memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan jika ia mendapat perintah dari Ratu Inhyeon. Semua yang mendengarnya pun terkejut karena sebelumnya mereka mengira jika permaisuri Hui yang ada di balik semua ini. Mengira petugas Hu akan menyebut nama permaisuri Hui, Raja sangat terkejut saat mendengar nama Ratu Inhyeon keluar dari pengakuan pria itu. Pertanyaan muncul di benak Nyonya Jung dan Dong Yi, mengapa kini justru Ratu Inhyeon yang menjadi tertuduh? Di saat Ratu Inhyeon sedang mengawasi setiap ramuan yang akan diminum Ibu Suri. Situasi di kantor penyidik pun mulai panas. Mereka mengira alasan Ratu melakukannya adalah untuk menjebak permaisuri. Beberapa anggota yang ada di pihak permaisuri bahkan mengatakan jika Ratu pastinya akan mendapatkan hukuman karena memberi racun Ibu Suri sekaligus melakukan fitnah. Dong Yi yakin jika petugas Hu memberikan kesaksian palsu karena ia melihat sendiri Yang Sun menyerahkan resep kepada petugas Hu. Namun Nyonya Jung sepertinya harus berhati-hati karena jika tak ada bukti petugas Hu berbohong, bukan hanya Ratu tapi ia dan Dong Yi juga akan masuk ke dalam jebakan ini. Dong Yi menemui permaisuri memohon kepadanya untuk menghentikan permainan ini karena ia tahu jika permaisuri dikendalikan oleh seseorang. Namun permaisuri menyuruh Dong Yi untuk tutup mulut dan jangan pernah ikut campur jika ia ingin hidup tenang. Dong Yi awalnya menganggap permaisuri sebagai mimpi dan cahaya baginya. Namun kini permaisuri menjadi tamak hingga menghalalkan segala cara. Langkah permaisuri sepertinya sudah tak bisa Dong Yi ikuti walau Dong Yi tak bisa melupakan jasanya. Pengakuan petugas Hu bagai mimpi buruk untuk Raja. Ia tak percaya jika Ratu yang merencanakan semua ini. Tapi Raja juga harus mencari bukti mengapa petugas Hu memberikan keterangan palsu. Ratu sepertinya sudah jatuh ke dalam perangkap permaisuri dan sulit untuk bangkit lagi. Walau ia bersikeras, tak punya alasan apapun untuk menyakiti Ibu Suri. Ratu memerintahkan Nyonya Jung menyelidiki tentang surat kaleng tanpa sepengetahuan Raja, agar tak ingin membuat Raja khawatir. Di sisi lain, permaisuri Hui juga mengatakan hal yang sama jika ia kembali mendapat fitnah. Walaupun Yang Sun sudah jelas terlibat, kepandaiannya bersilat lidah membuat Raja bingung siapa yang harus ia percayai. Apalagi mengingat ini sudah kesekian kalinya permaisuri difitnah oleh fraksi Barat. Ini tuh berlanjut 전에 빨리 서둘러야 할 것이야. Raja memerintahkan polisi Seo untuk mencari pelaku di antara kedua orang terkasihnya. Taesuk khawatir jika polisi Seo mengetahui rencana Hejai, tapi Hejai yakin jika semuanya sudah diatur serapi mungkin. Polisi Seo meminta Dong Yi untuk berjaga-jaga karena jika ia gagal mendapatkan bukti, Dong Yi juga akan terkena imbas karena telah berada di pihak Ratu. Dong Yi tak akan membiarkan itu terjadi. Ia berjanji akan mencari bukti sehingga Ratu mendapatkan keadilannya. Kedekatan Raja dan Dong Yi membuat Hejai khawatir jika Dong Yi bisa mempengaruhi Raja. Tapi permaisuri yakin jika dirinya lah yang lebih dipercaya Raja karena sudah 10 tahun lebih mendampinginya. Permaisuri meminta Hejai mengurus bagiannya, sementara ia akan menyelesaikan masalah dengan Dong Yi dengan caranya sendiri. Ratu merasa bersalah karena ia harus membawa Dong Yi dan Nyonya Jung dalam perangkap permaisuri. Dong Yi menanyakan apakah ada seseorang yang mengetahui surat itu selain dirinya. Ratu berkata jika sebelumnya ia sudah mendiskusikan kepada keluarganya, lalu memutuskan untuk memberitahu Nyonya Jung. Ini.
Di sisi lain, polisi Seo menggeledah rumah petugas Hu. Terlihat seorang pria yang bekerja untuk keluarga ratu ikut memantau situasi. Apakah orang ini ada hubungannya? Kita lanjut dulu ya. Polisi Seo menemukan sebuah cek yang bertuliskan nominal uang yang cukup banyak di rumah petugas Hu. Ia membuat cek itu untuk dijadikan barang bukti. Chungjeon Mama ya, sakat cuk saranya anjidengga. Bukan para menteri, ratu, bahkan permaisuri yang ingin raja temui di malam itu. Ia meminta seorang kasim untuk membawa Dongi ke hadapannya. Raja ingin menjadikan Dongi sebagai orang kepercayaannya, karena kini ia tak bisa mempercayai siapapun di istana. Ratu yang selama ini sangat setia, bahkan permaisuri Hui yang sudah lama ia cintai, justru membuat raja dilema untuk memutuskan siapa yang berniat jahat. Dongi menghibur raja dengan mengingat kembali peristiwa saat ia menyamar sebagai seorang detektif. Tawa keras raja terdengar oleh permaisuri yang saat itu berniat menemui raja. Mengira raja ingin menyendiri, nyatanya raja malah bercengkrama dengan Dongyi. Perasaan cemburu, iri, dan sakit hati menjadi satu. Karena biasanya permaisurilah yang raja cari jika ada masalah. Tapi kini Dongyi justru mendapat perhatian dari raja. Setelah polisi Seo mempelajari sumber dana dari cek tersebut, ia mendapatkan fakta dari seorang manajer perdagangan. Polisi Seo mengkonfirmasi kebenaran jika keluarga ratu yang menyediakan uang tersebut untuk dicairkan lewat Im Sangjun. Raja tak percaya jika semua bukti mengarah pada kedekatan keluarga ratu dengan petugas Hu. Hal ini sesuai dengan pengakuan ratu yang terlambat jika keluarganya mengetahui tentang isi surat kaleng. Padahal saat itu ratu hanya meminta saran kepada keluarganya. Capion Hoiguani, Chungjeon의 사가와 아는 집안이라고. Namun raja justru berpikir keluarga ratulah yang merencanakan. Heje rupanya sengaja menggunakan petugas Hu yang dulunya memiliki kedekatan dengan keluarga ratu. Raja akhirnya beranggapan keluarga ratu ikut terlibat memfitnah permaisuri. Kemarin, 이제서야 아는 것이오. 지금 당장 중궁전의 나인들과. Singkat cerita, raja memerintahkan membawa kasus ini ke biro pengadilan. Semua pelayan ratu ditangkap untuk proses interogasi. Mereka akan disiksa sampai mengakui perbuatannya. Ratu tak menyangka permaisuri yang dulu begitu percaya diri dan ia kagumi, kini menggunakan cara yang murahan demi mendapatkan gelar ratu dan putra mahkota untuk anaknya. Ratu meminta permaisuri untuk mengakhiri semua ini. Namun permaisuri justru membalikkan keadaan bahwa semua ini akan berakhir jika ratu yang harus mengalah karena mempertaruhkan nyawa orang terdekatnya. Ia ingin memastikan jika Ratu In Hyun akan diturunkan esok hari dan permaisurilah yang akan menggantikan posisinya. 아무 문제 없이 처리할 테니. Tak hanya itu, permaisuri sepertinya mulai memberi lampu hijau kepada Hejae untuk menyingkirkan Dongyi selama-lamanya. Jangan lecasanan an demnida. Ilun ije sijakil bunyeyo, oraboni. Dari seorang letnan di biro polisi, Dongyi mendapatkan nama pedagang Im Sangju, di mana petugas Hu bisa menukarkan ceknya dengan sejumlah uang. Ke sangdanirameun Im Sangju munjeom sangdanimnida. 나도 내 일을 해야지. 널 곁에서 지키는 거. 오라버니. 널 잃을 수도 없고. Penyelidikan Dongyi secara diam-diam tak bisa Chunsoo hentikan. Karena ia yakin Dongyi tak akan berhenti sebelum ia mendapatkan kebenaran. Chunsoo yang awalnya ingin mengajak Dongyi kabur, kini membantu Dongyi untuk mencari Im Sangju. 거기 움직여! Keduanya merasa janggal ketika tahu jika Im Sangju sebenarnya sudah bangkrut dan tak mungkin mencairkan uang sebanyak 10.000 nyang. 어디로 가야 합니까? 아, 거기 운준가 대표. 상단에 누군가가 매수되어 거짓으로 환을 만들어준 게 분명합니다. Dongyi tak habis pikir mengapa keluarga ratu memberikan cek yang tidak bisa diuangkan.
Dan mengapa juga petugas Hu menerima cek kosong dengan resiko yang cukup besar? Chunso berspekulasi jika rekan Im Sangju yang menulis cek palsu tersebut. Tanpa Dongi sadari, ia sedang diikuti oleh beberapa orang suruhan He Jae. Sesampainya di kantor Im Sangju, ia melihat pria yang menjabat sekretaris perdagangan beranjak pulang. Chunso mengikuti orang tersebut mencari tahu siapa yang memerintahkannya untuk membuat cek kosong. Ani, 여러분, 저도 같이 갈게요. 아니야. Sementara itu, Dongi diminta untuk menunggunya karena situasi yang kurang aman. Chunso hampir saja mendapat informasi dari sekretaris Im Sangju, namun ia dikejutkan dengan datangnya prajurit dari biro kepolisian. Marakul, wei jal cokoi seteng. Polisi Seo mempertanyakan alasan seorang pengurus mayat mengikuti sekretaris Im Sangju. Kelompok berandalan ini berhasil menculik Dongi dan membawanya ke suatu tempat. Seorang dayang setia meminta ratu untuk tetap tegas pada pendiriannya. Para pelayan ratu bersedia menanggung siksaan sampai ratu terbukti tak bersalah. Ratu harus bertahan agar pengorbanan para pelayan tak sia-sia. Mama. Ratu meratapi keadaan Ibu Suri yang tak kunjung membaik. Ia pun berpamitan karena sepertinya dialah yang harus mengakhiri semua konflik ini dengan pasrah pada keputusan pengadilan. Aju dan He Jae melaporkan jika Dong Yi kini sudah berada di gudang dekat sungai dan meminta perintah selanjutnya. He Jae menginginkan kematian Dong Yi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun karena dia seorang wanita penyidik istana. Di lain tempat, Chunso dan sekretaris Im Jiangsu dibawa ke biro kepolisian. Setelah memastikannya dengan musisi istana, polisi Seo baru tahu jika Chunso memiliki hubungan yang dekat dengan Dong Yi. Tujuan Chunso mengikuti sekretaris tak lain adalah untuk membantu penyelidikan Dong Yi. Saat polisi Seo juga mencari di mana uang petugas Hu bisa dicairkan. Polisi Seo mengirim prajurit untuk menjemput Dong Yi di tempat sebelumnya Chunso tinggalkan. Nugunji marandan. Janae jeogimi gamaesdeoro. Nae seogen. Sekretaris Im Jiangsu belum mengakui siapa yang menyuruhnya menulis cek kosong. Polisi Seo menggertak pria tersebut. Jika tindakan yang ia lakukan bisa dikaitkan dengan rencana pembunuhan Ibu Suri. Marake. Pria itu mengatakan jika ia hanya menerima perintah dari atasan. Sekretaris memiliki cek yang asli yang hanya bisa ditukar di pedagang terbesar bernama Park Ju, dikarenakan organisasinya tak mempunyai uang sebanyak itu. Dari pedagang Park Ju, kemungkinan polisi Seo mendapatkan nama seseorang yang menyuruh petugas Hu. Dari sini kita tahu jika He Jae sengaja mengirim cek kosong mengatasnamakan pedagang Park Im Ju ke rumah petugas Hu. Karena pedagang itu sempat bekerja sama dengan keluarga ratu, sehingga ia ingin memanfaatkan data tersebut untuk mengelabui polisi, sehingga semuanya terlihat saling berkaitan. Padahal uang yang sebenarnya sebagai imbalan petugas Hu berada di pedagang Park Ju. Ye, ore. Gaot. Waseo gunsareul sojibhagi. Ye, dai. Polisi Seo memerintahkan anak buahnya untuk mendapatkan cek berikut uang tersebut bersama sekretaris. Soin jamsi gabaya hal tega isseumnida. Menghilangnya Dong Yi membuat Chunso panik, tapi sepertinya Chunso tahu di mana ia bisa menemukan pelakunya. Di tengah perjalanan, ia mendengar perbincangan para preman yang sedang membicarakan pembunuhan sekretaris agar dia tak membocorkan rahasia. Dong Yi라니, 지금 누굴 말하는 것이냐? Dari ajudan He Jae, Chunso mendapat info jika Dong Yi sudah akan dihabisi. Tapi Chunso rupanya sedikit terlambat karena Dong Yi kini sudah dibuang ke sungai dengan kaki terikat pada batu sebagai pemberat.
멈춰라! 그는 sukua tenaga, Junso mengalahkan ketiga preman dan bisa menyelamatkan Dongyi. 예우라고니. 전하, 고정하시옵소서. Para tabib memperkirakan Ibu Suri tak bisa bertahan lama. Sikap raja mulai dingin ketika melihat Ratu Inhyeon berada di samping Ibu Suri. 미안하오, 중전. Raja bahkan meminta ratu untuk meninggalkan tempat tersebut. Permaisuri mulai mengambil hati raja. Dengan sigap, ia menemani Ibu Suri menjelang ajalnya. Mengira rencananya akan berjalan lancar, Hejae mengatakan kepada ibunya jika sebentar lagi ia akan menjadi ibu dari seorang ratu. Karena kematian Ibu Suri dipastikan membuat Ratu Inhyeon turun tahta. Tapi orang suruhan Hejae datang mengabarkan jika mereka gagal mendapatkan sekretaris. Itu 무슨 일이냐? 동일한 계집은 어찌 처리했는지 빨리 알아보거라, 빨리! Ajudan Hejae pun tewas terkapar dan lolosnya Dongyi yang dibantu seorang pria. 어찌 된 게냐? 소인이 봤을 때는 이미 저기도 안 보입니다. 당장 회사 찾아라, 어서! Polisi yang membawa sekretaris Im Sangju diserang oleh preman Hejae yang ingin menghabisinya. Seorang letnan terluka saat berusaha menyelamatkan sekretaris Im Sangju. Ya, 알겠습니다. 야, 얘들아. 빨리 옮겨라. Tewasnya sekretaris membuat polisi semakin sulit mendapatkan bukti. Padahal selangkah lagi ia bisa mendapat keterangan dari pedagang Parkju. Di sisi lain, Heja tampaknya masih ragu apakah komplotannya berhasil menghabisi sekretaris. Ia menemui permaisuri jika rencananya tak berjalan mulus. Permaisuri ingin Heja mendapatkan Dongyi secepatnya. Mama, 좀 문제가 생겼습니다. 문제도 그렇지, 놈아. 그런 소리 아무리 입에 남았다간 큰일 난다. 큰일 나. Tuan Huan dibuat kesal dengan sikap Oh Taepong dan Oh Hoyang karena keduanya justru tengah sibuk menyiapkan upacara pemakaman di saat Ibu Suri masih hidup. I Maria, tantu boraku. Tak jauh berbeda dengan Nyonya Yon yang sangat yakin mempersiapkan upacara pengangkatan anaknya menjadi ratu. Kegagalan Dongyi membawa bukti kepada Ratu tak membuatnya putus harapan. Ia meminta Ratu untuk bersabar sejenak. Ratu meminta Dongyi untuk menyudahi usahanya karena masalah ini menjadi sangat rumit. Dahye! Walaupun sekretaris tewas, tapi ternyata ia menyembunyikan cek yang asli di suatu tempat. Betaguyo? Kerata. Harapan Dongyi satu-satunya adalah mencari keberadaan cek tersebut untuk dibawa ke pedagang Park. Kecerata. 어디로요? 어디로 가셨습니까? 왜 그러느냐? Para menteri dan fraksi selatan mengajukan petisi untuk menurunkan Ratu Inhyeon karena sesuai keputusan pengadilan, Ratu bersalah dan harus segera dibuang dari istana. 이러한 파란을 일으킨 중전 민씨는 마땅히 폐위되어야 할 것이옵니다. 말씀을 새롭게 하시오, 좌상! 그만, 그만, 그만! Setelah menemui kerabat sekretaris, polisi tak mendapat jawaban tentang orang terdekat sekretaris semasa hidupnya. Karena selama ini ia hidup sebatang kara. Polisi Seo sudah kehabisan waktu untuk mencari bukti, karena Ratu Inhyeon sudah akan diturunkan dalam waktu dekat. 제가 그 사람을 만나 시간을 벌어보겠습니다, 나으리. 동의야. Dongyi nekat bernegosiasi dengan Hejae untuk mengulur waktu. Ia mendatangi Hejae di biro kepolisian Kiri. 여기서 절 죽일 수 없습니다. 제가 여기 온 걸 다 알고 있으니까요. Dongyi terpaksa berbohong jika sekretaris Im Sangju yang sedang dicarinya masih hidup. Dongyi bernegosiasi akan menyerahkan sekretaris jika Hejae menghentikan penyelidikan di biro pengadilan. 네가 여기 온 까닭이 뭐냐고? 제가 데리고 있습니다. 뭐라고? Ia hanya ingin mengulur waktu agar penurunan ratu tak terjadi. 네 년이 가면 나한테 흥정을 거라.
네가 지금 감히 날 떠보는 게냐? 도망치는 서기를 칼로 찔러 중상을 입혔습니다. 해제 rupanya mempercayai ucapan Donghi. Ia menghadap permaisuri untuk memintanya melupakan urusan Ratu Inhyeon. Tapi sayangnya, seorang pelayan keluarga Ratu yang kemarin mengintai rumah petugas Hook mengakui jika keluarga Ratu terlibat dalam masalah ini. Inspektur Ohyeon menindaklanjuti pengakuan palsu itu sebagai hasil dari penyelidikannya. Ia menyampaikan kepada Raja, walau Raja tak percaya Ratu tega berbuat sekejam itu. Tapi Raja tak bisa berbuat banyak setelah semua bukti mengarah kepada Ratu Inhyeon. 중전마마 사가에서 잡아드린 노복이. Dengan perasaan hancur, Raja harus menerima petisi para menteri untuk menurunkan Ratu Inhyeon. 준호. 엄마마마께서 살아계신 동안만큼은. Ratu memohon agar ia diberi kesempatan menemani Ibu Suri selagi ia masih hidup. Donghi mendatangi manajer perdagangan untuk mencari berangkas milik Im Sangju. Namun ia tak menemukan cek asli di sana. Donghi menanyakan kepada seorang kurir, apakah Im Sangju sempat mengirim surat kepada seseorang belakangan ini? 거래에 있는 감찰 라인이야. 너한테 한 가지 물어볼 게 있어서 그런. 그런데요? 누구십니까? Setelah ditelusuri, sekretaris Im Sangju mengirim cek tersebut kepada wanita simpanannya. 여러분이 사은아이가 이곳 기녀한테 사찰을 전하라고 했어요. Penyelidikan Donghi rupanya menemui titik terang karena ia dan Chun So menemukan cek aslinya. Yeora mamnye. 어떻게 된 겁니까, 마마님? 거래. Donghi bergegas pulang ke istana untuk memberikan bukti cek asli jika keluarga Ratu Inhyeon tak bersalah. Tapi sepertinya semuanya sudah terlambat karena Ibu Suri telah mangkat dan Raja memerintahkan untuk menurunkan tahta Ratu Inhyeon esok hari. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Tena, cukupnya. Apakah Donghi dapat mengungkap kejahatan permaisuri dengan bukti cek asli yang ada di genggamannya? Nantikan video dari aku ya guys, buat kalian yang suka jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.